Halo guys, kembali lagi di channel saya, Vinky Sanada. Sekarang saya akan melanjutkan dulu 2, Grounded Mode, di part ke-9 ya, di PS5. Hi guys, welcome back to my channel, Vinky Sanada. And now I'm still continue as Ellie on The Last of Us Part 2, Grounded Mode on PS5 on Part 9. Thank you so much for keep watching my video guys. I'm really appreciate it and enjoy my live streaming. Ya teman-teman ya, nggak kerasa udah part ke-9 ya. Sulit minta ampun, kemarin di part 7, 6, 7, 8 gue udah kesulitan, resource-nya juga udah mulai habis ya, materialnya, craftingannya semua juga sangat limited, jadi yang well, kita nggak tahu teman-teman ya, saya nggak tahu juga apakah saya mampu untuk menamatkan game dulu 2 versi Grounded Mode ini untuk mendapatkan trophy dan untuk mendapatkan item, secret item guys, apapun itu secret ya, pokoknya di akhir setelah kredit selesai. Oke. Kita lihat ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa saya akan cek videonya terlebih dahulu teman-teman ya sebelum saya lanjutkan ya. Semoga lancar di 1080p 60fps ya. Well, kita cek dulu. By the way, ini ada Om Fadli ya, Pertamax. Assalamualaikum Om Vinky dan umum semua. Waalaikumsalam Om Fadli. Selamat malam, terima kasih udah hadir Om Fadli. Nomor 1 Om, Pertamax. Om Fadli, tolong bantu cek ya apakah videonya lanjai nih. Maksudnya seperti biasanya kayak kemarin-kemarin lanjai atau ada trouble, Om Fadli. Ini akan saya putar seperti ini, semoga lanjai ya. Bentar guys, saya cek dulu. Semoga lanjai. Gelap soalnya, men. Nggak kelihatan gua. Lanjai kok ya. Oke, ini ada Om Fadli. Agana Free nih, selamat malam Om Vinky dan Om Fadli. Halo, halo, selamat malam Agana Free nomor 2 ya, Pertalite Agana Free, mantap nih. Terima kasih udah hadir Agana Free ya. Ini kita lanjut lagi Agana Free di part ke-9 ya. Ini Om Fadli, seperti biasa lanjai Om Vinky. Oke, terima kasih Om Fadli infonya ya. Malam juga Om Afri, kata Om Fadli ya. Ini Agana Free, lanjai Om. Oke, terima kasih Agana Free ya. Oke, sebelumnya saya akan share dulu di grup saya di PlayStation 5 Fans ya, di Facebook ya. Sebentar ya, Om Fadli dan Agana Free ya. Wait, saya saya share dulu. Mantap Om, terima kasih Agana Free ya. Oke, saya cek, saya tes videonya. Lalu, saya setting dulu, bukan tes, saya setting videonya. Lalu akan saya share ke grup saya di PlayStation 5 Fans ya, dan PS4 Indonesia. Itu suara anak saya ya, background-nya si Aaron. Ya guys, saya infokan juga buat ntar yang mau ikutan giveaway. Itu harus wajib teman-teman yang selalu ini ya. Selalu lihat video-video saya ya. Selalu nyaksikan saya. Baik secara live streaming maupun off streaming. Tapi selalu melihat video-video saya. Selalu ngikutin ya video-video di channel saya. Itu yang boleh ikutan giveaway nanti ya teman-teman ya. Dan pertanyaannya tentang The Lu 2. Ini sedikit info dari saya ya. Oke, saya akan sekarang share dulu di Facebook sebelum saya gaskan. Sebentar, sebelum saya gaskan, saya tes lagi di 1080p 60fps. Saya tes lagi nih. Menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sebelum saya share di Facebook. Oke, perfect ya. Masih bagus ya. Ini gua deketin lah biar terang. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ya. Langsung aja saya share di Facebook dulu. Live lanjut part 9, sulitnya Grounded Mode. By the way, ini suara saya masih seperti ini, teman-teman ya. Karena saya masih sakit. Jadi batuk ya. Aduh, tenggorokan gatel banget tuh. Sakit tuh. Tapi saya tidak akan menghalangi saya untuk live streaming teman-teman, tetap ganbate. Oke, saya share di PlayStation 5 Fans dulu.
Okay. Live lanjut 49 sulitnya grounded mood. Buat Om Fadli, terima kasih Om ya udah nge-share live streaming saya Om Fadli ya. Oke, PlayStation 5 fans sudah, sekarang saatnya di PS4 Indonesia. Oke, udah juga. Yuk kita siap gasken ya sekarang ya. Yuk. Terima kasih Om Fadli ya sekali lagi. Oke, sebelum saya gaskan lagi, saya cek untuk ketiga kalinya ya, sebelum saya gaskan, teman-teman. Jadi benar-benar cek terus ya. Om Fadli, tolong nanti agak nafri ya, juga tolong kalau misalkan waktu kalian nonton, di saat video saya ada nggak lanjai, tolong segera diinfokan ya, biar saya tahu. Di live chat ya. Terima kasih, teman-teman. Lanjai ya, videonya lanjai teman-teman ya. Gelap sih. Aduh, ini ada SMS. Ngecek video malah SMS yang masuk, anjir. Ngeselin tuh, anjir banget. Oke, saya cek lagi. Itu suara anak saya tuh sharing. Oke, alhamdulillah lanjai kayaknya. Semoga lancar. Oke, saya baca tadi dari... Nah, ini ada Bro Ryan ya. Malam Om semua dan Om Vinky. Malam Bro Ryan, halo. Terima kasih Bro Ryan udah hadir ya. Ini Om Fadli. Malam juga Om Ryan. Ini Bro Ryan. Hari ini saya ikutan sakit kayak Om Vinky. Waduh, ya kah Bro Ryan? Maaf guys, batuk. Maaf guys ya, batuk ya. Ntar kalau sebisa saya akan saya mute ya. Maaf ya teman-teman. Biar kalian gak dengar gitu suara batuk saya. Aduh, tenggorokan saya sakit sih. Brian, gak apa-apa kah Brian? Maksudnya batuk seperti saya ini atau sakit apa ini Brian nih? Atau masuk anginnya atau greges atau gimana bro? Ini Om Fadli ya. Sama-sama Om Winky. Lalu Om Fadli, get well soon Om Ryan. Amin. Ini agak nafri, oh gak jadi agak nafri Brian. Terima kasih Om Fadli. Om Fadli siap Om Winky. Oh kayaknya keliru ini ya. Siap Om Ryan maksudnya ya. Ini Bro Ryan, lanjut Om Winky, terima kasih Bro Ryan ya. Gile make di seluruh Indonesia. Itu gue udah bikin postingan di Facebook tadi Bro Ryan. Saya mau beli tuh, anak saya betulnya si Aaron kan suka kan, Army si Aaron. Tapi gak bisa sold out semua. Ini agak nafri, malam juga Om Ryan. Ini Bro Ryan, sepertinya sedang radang tenggorokan Om Winky, waduh. Ya ini saya sekarang batuk, gebatel ya Bro Ryan ya, tenggorokannya. Tapi kalau dibuat batuk itu enak banget Bro Ryan ya, kayak gatal digaruk tapi habis itu sakit gitu loh, anjir. Oke, semoga cepat sembuh Bro Ryan ya, amin. Semoga kita berdua cepat sembuh lebih tepatnya, amin. amin. Semangat Bro Ryan kan bate. Ini agak nafri ya. Iya Om, gegara kolaps polisi sampai turun ke McD. Ya katanya di McD di daerah tadi kata teman saya di mana itu udah disegel sih, agak nafri. Tenggorokannya gatal apa batuk Om? Dua-duanya agak nafri. Jadi asal mula kan dari greges ya, dari flu. Lalu hilang semua, jadi tinggal batuknya yang luar biasa. Kalau buat batuk itu enak kayak digaruk, tapi habis itu sakit. Seperti itu sih. Ini Om Fadli ya, di Depok sampai disegel. Nah itu dia ya, Om Fadli di Depok juga disegel ya. Anjir. Ya tahu-tahu pada habis ya batuk, kata Bro Ryan. Ya Om, semoga kita cepat membaik. Amin. Coba makan buah pir Om, buah pir ya agak nafri ya. Waduh, oke lah besok gua cari di pasar agak nafri, titip istri saya ya buah pir ya. Di Kediri Om disegel 3 hari, anjir di Kediri ya Bro Ryan ya. Kalau nggak minum beras, oh beras kencur bisa ya agak nafri. Oke note, saya suka jamu, soalnya saya suka beras kencur termasuk salah satu minuman jamu yang paling gua suka agak nafri. Cuma ini agak lama, maaf guys, gua mute dulu. Oke guys, maaf ya batuk. Kalau batuk sebisa saya mute ya teman-teman ya. Tapi kadang nggak nutut karena udah lebih cepat batuknya dibanding tangan saya ya. Maaf ya teman-teman ya. Kalau kebablas batuk, kalian dengerin batuk saya gitu. Kan nggak enak gitu ya dengerin. Oke, agak nafri nut ya. Terima kasih infonya. Nanti akan saya titip istri ya. Suruh beliin beras kencur sama buah pir ya. Semoga bisa meringankan. Karena ini udah minum komiks. Aduh, minum obat-obatan macem-macem. Gak ada yang cocok Formula 44 atau apa, atau aduh fix atau apa, payah men, gak cocok semua. Oke, kita keluar guys.
Oke, okay, Grounded Mode Part 9. Ellie, okay. The Last of Us Part 2 on PS5. Lanjut guys, lanjut. Guys, saya kasih info ya. Buat yang mau ikutan giveaway, wajib ya guys di garis bawah ya. Selalu nonton video-video di channel saya ini, terutama yang The Last of Us Part 2 ini ya. Jadi sering hadir, sering live chat, sering absen, seperti itu teman-teman. Itu akan saya sudah catetin teman-teman yang sering hadir ya, sering live chat, seperti itu. Nah, itu baru boleh ikutan tar giveaway-nya. Nah, pertanyaannya juga tentang The Last of Us Part 2, guys. Dan pertanyaannya bukan satu doang. Ntar hadiahnya saya sudah siapkan bisa merchandise dari official ya, merchandise dari Sony PlayStation. Ada juga atau BD, kaset ya, atau lainnya juga. Jadi pokoknya kalau kalian ingin tahu selalu nggak ketinggalan info dari saya, ya sering-sering hadir terus. Nah, oke, okay, itu info dari saya sementara teman-teman ya. Ntar guys, saya minum kopi nih, kopi panas gitu. Sebenarnya mungkin nggak boleh batuk ya, tapi masa bodoh gue sukanya kopi banget soalnya. Mantap susunya, kopi susu teman-teman. Kalau bisa om, rutin aja om. Oke, jadi sering agak nafri ya. Di sini rutin, jadi sering ya, bukan sekali dua kali. Oke, terima kasih infonya. Lebih bagus jamu-jamuan om daripada obat-obatan. Iya sih Brian ya, herbal ya. Kalau kemarin greges banget sih, gua minumin tol angin, antangin gitu udah lumayan reda. Sama keroan ya. Kalau teman-teman yang kuat keroan, seneng keroan itu mantap sih, manjur sih. Gak tahu ya, itu karena kan dari omongan orang tua ya. Tadi, tapi ada teman saya bilang katanya keroan itu gak ngefek gitu ya. Anjir, ini yang sulit guys. Yup, ini yang sweet guys. Sweet-sweet ini. Bentar guys, gua batuk lagi. Aduh, parah. Gua kalau batuk kayak orang marah-marah, men. Oh, dear. Untung, alhamdulillah, tenggorokan saya masih kuat tuh. Dibuat batuk-batuk. Oke, itu yang paling ngeselin di depan, guys. Sweet-sweet. Oke, gua bakal bunuh semuanya ya. I will kill all of you. Oke. I give you my word, all of you. Come on, Ellie, do your best. Okay. Gua udah grounded mode gak bakal ada di sana. Gua udah muak sama si ini mulai ngeselin. Oke, okay. Musuh-musuh, ya gundul-gundul itu, yang sweet-sweet itu minta digorok pertama kali kayaknya. Ya. Mana dia? Where the hell are you, man? Bisa di-craft, tapi gua nggak angcraft dulu ya teman-teman, gua kumpulin dulu kali ya. Ini kayaknya ada ceritanya ini. Tuh kan, jir. Belum udah, ini cerita guys, memang seperti itu. Oh, jir. Sounded, kenapa anjir. Ini di batak apanya nih? Kotak-kotak kan? Kok nggak kelihatan nih kotak-kotaknya ya? Ini gimana sih? Kok nggak ada kotak-kotaknya ya teman-teman ya? Gua kotak-kotak juga. Lo mati. Bentar. Baru kali ini nggak ada kotak-kotaknya. Disuruh apaan anjir? Oh dijabut. Oh, pakai LR anjir. Pakai LR1, teman-teman. Nah, ini si anjir-anjir ini. Come on, Ellie, go. Kok bisa tahu dia? Terus no, gua hajar lu semua. I will kill you all of you. Okay? Hey, aduh, telat gue. Oke, satu mana satu kapak. Oke, seru men. Oke, grounded mode on. Ntar guys, gue harus serius lagi nih.
pastikan di DM ini kali ya. Hei, kok bisa dia di belakang? Sialan, kok cepet banget ya anjir kapak ini ya. Gua bunuh kapak, harusnya memang si ini dulu sih. Kapak urusan belakang, men. Yang terakhir ketiga, si Sweet itu malah yang paling bodoh lah ya, bisa dikatakan. Mana dia? Mana dia? Wah, lihat apa-apa itu dia. Yang pakai kapak kemana juga ya? Oke, ini dulu guys, kita sikat nih. First thing first. No! Aduh, telat lagi guys. Itu ngeselin banget tuh yang satu. Oh dia. Oke, gue baca lagi ya. tadi ada Om Fadli, Om Miki cara berhenti udut gimana? Saya sih jujur aja 3 tahun yang lalu karena si Aaron ya lahir itu ya Om Fadli ya. Jadi saya punya anak, saya masih merokok waktu itu. Sekitar Aaron 1-2 bulan mungkin ya. Saya udah stop, saya gak mau gitu. Karena ya itu tadi, karena faktor anak Om Fadli. Saya gak pakai permen, gak pakai apa-apa. Niat tekad beneran saya stop. Ya udah. Pertama berat memang. Bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama berat banget. Tapi akhirnya saya bisa lewat Om Fadli. Sampai sekarang 3 tahunan. Alhamdulillah. Cuma, jadi pikirannya cuma positif. That's it, you stop. Gak ada cara, gak bisa dikurangin ya teman-teman ya. Jadi dulu saya pernah pakai metode kata teman saya dikurangin. Kalau sehari sepak dikurangin jadi berapa, berapa. Itu percuma. Semuanya itu bakal percuma guys. Oke, jadi caranya cuma satu Om Fadli. Stop, titik. Gak usah dipikir, gak ada koma. Stop. Nah, saat ini juga stop. That's it. Sesimpel itu, segampang itu. Kita menyugesti otak kita untuk gampang. Stop, titik. Seperti itu sih Om Fadli kalau saya. Mana nih ya? Tadi dari Om Brian. Wah, lawan trip-trip yang ganas nih. Nah, itu dia ngeri. Iya, Brian gila nih. Apalagi grounded, apalagi new game. Ini ada Bro Kisna, malam semuanya. Maaf Bro Miki telat. Halo Bro Kisna, maaf baru baca ya. Enggak apa-apa Bro Kisna. Terima kasih ya udah hadir Bro Kisna ya. Maaf suara saya seperti ini Bro Kisna karena saya lagi drop ya, lagi sakit. Tapi saya tetap semangat untuk live streaming. Sekali lagi terima kasih Bro Kisna udah nyempetin hadir lagi ya. Kemarin juga nyempetin hadir juga. Ini Om Fadli, malam juga Om Krisna. Ini Brian, malam Om Krisna. Ini Bu Krisna, kayaknya gak bisa nonton lama kali ini. Bisnet inet di rumah gangguan sore. Iya, gak apa-apa Bu Krisna. Gak apa-apa Bu Krisna, terima kasih. Ini Bro Andi ya. Om Andi ya, Om Andi nih. Kirain yang satunya Bro Andi. Hadir kan langsung auto like. Terima kasih Om Andi ya, udah hadir, nyempetin hadir, udah like juga. Terima kasih banyak Om Andi. Ini lagi lanjutin part 9 Om, seru Om. Hebat Om Inki, caranya gitu doang. Iya Om Fadli, karena dulu pernah coba metode apapun gagal ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Saya dulu coba semua cara saya coba Om Fadli. Tapi percuma. Jadi dikurangin, dikurangin gitu kan. Ah, enggak worth apa namanya? Useless, enggak ada guna. Anjir lu. Om Fadli, Bro Ryan, apakah videonya masih lanjai 1080p 60 fps? Maksudnya seperti biasanya saya live streaming atau rada-rada agak kotak-kotak gimana gitu. Tolong infonya teman-teman. Karena ini saya nggak ngecek ya, walaupun ini merah-merah gitu ya. Ini gua harus bunuh duluan nih satu. Gak mate-mate di sana. Nggak kelihatan men. Itu dia. Ini kalau nggak di combine serem juga nih yang satu. Two down. Next.
Man. Yang serem itu yang bawa kapak itu. Mana? Itu dia, guys. Yang bawa kapak itu. Modiar ini. Just like ghost. Nice one, Ellie. Just like ghost. Don't mess with Ellie. Don't mess with woman with hatred. Oh man. Tinggal satu doang kayaknya ya. Di depan tadi yang rame-rame terus itu ya. Mana dia? Sini gua sikat nih. Ada nih satu. Itu dia. Fuck me. Bukan. Kayaknya bukan satu sih, tapi gua gak bisa lihat yang mana ya. Where are you getting? Dimana dia anjing? Gua punya kapak sih. Nah itu ada. Wait. Ini malah gua yang datengin ya. Masa bodoh lah. Come here. I'll slay you one by one. No mercy, okay? No mercy. Alright. Mana sih yang ini dia mana ya anjirnya? Oke. Okay. Go Ellie go. Oh, man. Tegang men. Gua sampai saking tegangnya sampai batuknya nggak batuk dulu teman-teman. Tahan napas gitu. Anjir working men. What the hell are you? Come on, man. Waduh, anak saya mau kesini nih. Wow, di situ semua ya? Oh enggak, satu doang ini ya. Ada satu nih di sini. Yo, ke sini. Yes. Ini loh. Masa iya tinggal ini doang? Ini men, anjir, kok bisa ngikutin gua dari belakang sono anjir, natap lagi. Don't die, Ellie. Don't die, okay? Itu dia, guys. Nice, Ellie. Screw you, all of you. That's it? These must be the scars. Yes. Doesn't matter. Yes. Hospital. Nice guys. Sip. Phew. Not as strong normal. Kalau Grounded Mood seneng banget guys kalau bisa lewat. Aduh, senengnya bukan main gila kayak baru main Bloodborne ya anjir. Oke. Okay. Gue baca chatnya teman-teman dulu ya. Tadi dari Om Andi tadi ya.
Om Fadli, masih lanjai seperti biasa Om Winky, terima kasih Om Fadli infonya ya. Masih lanjai Om, terima kasih Bro Ryan. Ini Om Andi, lanjai Gan, terima kasih Om Andi ya. Ini Bro Oki ya, halo ko, halo Bro Oki. Gimana kabarnya hari ini Bro Oki? Habis kemarin suaranya habis ya. Ini Om Fadli, malam Om Andi, malam Om Oki. Ini Bro Oki, malam Om Fadli, Om Afri, Om Ryan, dan Om semua. Ini Bro Eri yang juga hadir nih, malam Om Winky, Om Fadli, Om Ryan, Om Oki, Om Andi, dan Om Krishna. Halo Bro Eri, terima kasih udah hadir ya. Malam juga Bro Eri. Mantap, gas langsung Om Winky. Terima kasih ya. Gas lagi ya. Terima kasih Bro Eri. Malam juga Om Eri, kata Om Fadli. Ini Bro Ryan. Halo Om Eri. Ini Om Fadli. Nice Om Winky. Terima kasih Om Fadli. Malam Om Eri. Nice go. Terima kasih Om. Ini Om Faisal nih. Assalamualaikum Om Winky dan Om semua. Waalaikumsalam Om Faisal. Selamat malam. Terima kasih udah hadir ya Om ya. Lagi lanjut lagi Om. Seru grounded mode-nya itu Om ya. Aduh, sulit sih Om. Gua udah setengah mati sih. Keteteran ya, mati mulu. Maaf guys, gua batuk dulu ya. Oke, maaf guys ya. Kalau gua batuk, gua mute ya. Karena gua lagi sakit, lagi ngedrop. Mulai kemarin, ya suara saya seperti ini ya. Tapi gak menghalangi saya untuk live streaming ya. Tetap live streaming, jalan terus. Biar saya terhibur dan semoga insya Allah biar bisa menghibur teman-teman ya. Amin. Oke, di sini udah kita ambil semua wanjir ini yang lain. Oke. Apa namanya tadi? Lupa lagi ya gue. Scars ya. Lupa lagi gue namanya ini tadi musuh-musuhnya. Scars ya. Okay. Here's the road to the hospital. Oke, jalannya ke sono ya, guys, ke rumah sakit. Kita kan harus ke rumah sakit hospital. Oke, before that kita cek dulu barangkali ada item. Kalau dulu di hard mode ada sih item di sini lumayan, tapi di sini nope. Enggak dikasih, teman-teman. What the heck? Di sini kayaknya ada nadi. Oke, lumayan. Ada kapak yang lebih baru ya. Oke, check the axe. Oke, punya gua udah mau hancur ya. Itu apaan tuh? Gua pikir tadi ada item. Ya, gak dikasih, men. Nasib, nasib, gak dikasih. Ini gak bisa dibuka pastinya, lock. Kan berduri gak bisa diloncatin ya. Make sense. Nah, ini yang bisa nih. Aduh, belum. Ah, untung. Tapi gua harus masuknya lewat situ sih. Enggak, gue takut. Bukannya apa, teman-teman. Aduh, kenapa? Karena, panahnya kita ambil dulu. Saya mau cek-cek dulu yang hanya duduk. Karena di dulu dua, kalau udah masuk, nggak bisa balik lagi, teman-teman. Oke, nggak ada apa-apa tapi ya. No? Ya, nggak ada apa-apa sih. Oke. Kembali lagi kayak tadi, teman-teman. Ah, gua baca lagi tadi dari mana nih? Waalaikumsalam Om Faisal, kata Om Fadli ya. Ini Bro Oki udah membaik kok. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau udah membaik. Malam Om Faisal. Ini Bro Eri, malam Om Faisal. Ini Om Dayek nih hadir juga nih. Assalamualaikum Om Vinky, Om semua apa kabar dan selamat malam. Waalaikumsalam Om Dayek. Selamat malam. Terima kasih Om Dayek. Kabar saya masih drop ya Om Dayek ya. Masih sakit kayak kemarin. Tenggorokan batuk. Maaf teman-teman, waalaikumsalam Om Daik, kata Om Fadli. Guys, saya kasih info buat yang mau ikutan giveaway. Saya peruntukkan buat teman-teman yang selalu hadir, selalu nonton video-video saya, baik secara live maupun gak live. Dan live chat jangan lupa teman-teman ya. Jadi itu akan selalu saya catat ya. Kedua, pertanyaannya tentang yang berikutan, pokoknya syaratnya harus sering nonton video-video saya, sering live chat seperti itu. Ntar pertanyaannya tentang The Last of Us Part 2. Nah, dan lebih dari satu pertanyaan. Nah, nanti hadiah yang saya siapkan ada official merchandise dari Sony PlayStation ya. Bisa BD dan macam-macam. Bisa dompet, bisa tas, dan macam-macam. Oke? Okay? Saya memang khusus peruntukan buat teman-teman yang selalu support ya, terutama. Oke? Okay? Itu info dari saya. Nanti akan saya pasti sering kasih info ya. Don't miss it, guys. Malam juga Om Dayek, kata Bro Eri ya. Lalu, Bro Ryan, halo Om Dayek. Oke, ini saya putar lagi. Cek ulang lagi sebelum saya lanjut. Ada 8 orang ya. Terima kasih teman-teman. Ini saya cek lagi.
seperti ini, Ellie-nya. Need to get past that checkpoint gate. Ya, bentar Ellie, gua cek videonya dulu. Oke, lanjut ya. Ini di luar. Kalau di dalam lebih bagus lagi, teman-teman. Oke. Tadi sebelum saya live streaming ini, ada updatean dari Sony PS5-nya ya. Update software. Ya udah, saya udah update sih. Semoga salah satunya kelas streaming ini ya. Oke, okay, I mean, there we talk guys. Grounded mode on. Here I go again. Okay, Ellie, do your best, okay? Keep survive because you're a fighter. For Joel, okay? For Joel. Oke, ada item. Gadget, nggak ada. Sip, sneakers, ada dua? Satu doang ya, oke. Suara pandu ya? Kok serem, jir? Nope, nggak ada apa-apa. Kita naik ke lantai dua. Kayak Silent Hill ya kalau kayak gini ya, serem men. Butuh botol gua atau batu. Kartu. Tuh ada jagung di situ ya. Ada batu? No, I don't think so. Oke, ini ada satu pintu. Satu pintu doang ya. Oke, kita masuk kali itu teman-teman. Suara anak saya sih Aaron. Bro Oki ya, malam Om Dayek. Halo juga Om Ryan, kata Om Dayek ya. Lalu malam juga Om Oki. Ini Bro Oki Riansyah belum hadir ya. Lalu Bro Windy pastinya, Om Tirta juga belum hadir nih. Maaf guys, gua batuk dulu. Oke, okay, lanjut. Situ nanti dulu. Oh ya, kita keluar. Wah, ini nanti sulit nih. Tapi yang gua nggak apa namanya, yang seperti gua bilang teman-teman ya, ada scene chapter di mana yang kita harus survive ya, karena banyak banget itu. Apa namanya, kolaborasi shamblers, clickers, runners. Aduh, itu benar-benar sulit tuh, bakalan sulit tuh. Kita harus tetap crafting teman-teman. Yang paling gua butuhin apa ya, ya ini sih biar kuat, bisa dipakai lama. Kita coba kali ini. Oke, okay, nice. Molotov penting, ini bom juga penting ya. Ini yang paling jarang gua pakai. Udara dulu kali, atau molotov lebih penting dibanding ini. So, nanti dulu ya. Kalau yang ini masih 29, toh juga masih sedikit, masih kurang. Oh, gua punya 30 ya. Improve trap mine. Wah, ini yang kalian, molotovnya ini 40 guys, kurang. Gua masih 20. Oke, masih, gua rasa sekarang masih belum perlu. Cek, reload senjatanya semua. Oke, semua udah, yang ini 2. Oke. Okay. Diambil lagi bisa kan tadi? Ah, full yang ini. Oke. Okay. No, not yet. Terima kasih teman-teman ya yang udah hadir, ada 10 orang. Monggo yang mau live chat teman-teman, di sini temannya semua friendly ya. Santuy semua. Gamers-gamers, banyak yang bapak-bapak juga. Gamer bapak-bapak yang udah punya anak-anak ya. Ini ada apa sini? Nah, sip, botol gua ada. Yes, nice. Saatnya meluting-luting ya. Buat persiapan. TV-nya gede nih. Ini tadi udah ya. Udah yang ini. Oke. Okay. Itu apa? Enggak ada, men. Oke, okay, tinggal kitchen ya. Yuk kita cek.
Oh ini tadi udah ya, kitchennya lupa lagi gua. Oke, kita langsung keluar kalau gitu guys. Nah sore tadi bisa, dari sini bisa, kita naik ke atas. Gear serem men. Waduh, pecahin dulu kaca ini kali ya. Wow, keren kapaknya ininya. Yes. Ambil, take it. Mana nih? Kayaknya pas di Abby Om Minky. Oh, kayaknya di Abby itu Om Fadli ya. Saya lupa Om Fadli. Oke, Abby setidaknya lebih berotot ya daripada Ellie ya Om Fadli ya. Cuma dia nggak punya pisau ya. Ini udah di settle D3 kan Om. Om Faisal ya. Lupa saya Om Faisal belum kayaknya Om. Pokoknya si Jesse udah balik ke tempat yang penginapan sama Dina. Sekarang misi saya ke hospital kayaknya belum Om Faisal. Gua read. Okay. Karena sulit abis Om Faisal. Kemarin saya mati ini ya. Gak gampang bisa lewat gitu loh Om Faisal karena grounded mood ya. Bikin lumayan menghambat saya. Oke, kita unlock. Oke. That's it, gitu doang. Wait. Ini pastinya nggak bisa. Ini jadi cuma pintu gini doang ya. Ini juga nggak bisa pastinya. Yuk. Oke, kita keluar lagi. Jatuh. Anjir, hampir jatuh ke sono gua. Anjir. Oke, kita turun. Mana ya? Wait. Ke sono kayaknya. Oh, nggak bisa, Min. Kita cek sama teman. Ah, tumben ya ada yang kelewatan. Oh, lah sini. Oh, ini udah tadi nggak bisa. There you go. Oh, ya turun ya. That's it. Kita turun, guys. Jam ke bawah ya. Udah nggak ada lagi di sini. Udah selesai kalau gitu. Oh, ini. Ada bawah nih. Jir, kelewatan gua tadi. Ah, musuh nih. Seinget gua kayaknya ada musuh nih habis ini. Kayak di RE2 nggak tahu, lupa-lupa ingat saya. Nah, item tuh. Nice. Cuma dikasih satu guys, grounded mode. Gila. Gila. Reload, jangan lupa. Yang shambles itu si Ellie kalau nggak salah, yang di rumah sakit. Nah, itu dia. Brian ya. Itu yang gua takutin tuh. Other way. Oh, di rumah sakit. Bukan sih, kalau di rumah sakit yang gede banget itu ya, bosnya itu, Brian. Kayaknya Abby tuh. Kayaknya Abby tuh. Tapi kalau yang keroyokan itu kayaknya Ellie. Tapi nggak tahu lagi ya, lupa saya. Sudah lama juga, setahun kan saya namatin yang hard. Jadi, yep, lupa teman-teman. Kok sepi, Pak Lek? Suara apaan lagi? Think I can fit. Yep. Hati-hati, Ellie. Watch out. Aduh, ada lagi musuh. Berapa orang? Wah, dibalang bom enak ini, guys. Ah, sayang banget gua enggak ada. Enggak lah. Ini ada yang gede banget kan? Mana yang gede banget? 20 dulu. Waduh, dua orang lagi. Jaden. Waduh. I did. Shameful. But not all that's... Hey. Gila. Auto die. Yang keroyokan di tempat kecil kayaknya pas Abby sama anak kecil. Oh, left ya, Om Fadli ya. Yang monster gede itu di chapter Abby. Ya, oke Om Faisal. Saya ingatnya juga Abby sih. Yang monster gede itu ya. Oke, yuk kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Terima kasih Om Faisal ya infonya.
kelamaan lu masih ngomong-ngomong. Sebenernya itu ada bom enak guys, molotov 2 dilempar mati semua itu 4. Tapi gua gak punya anjir, sama aja dengan bohong. Sebenernya ini 2 kali strike bisa sih langsung bener. Tapi lebih aman kita mending muter. Wait a minute. Sebenernya diam di sini aman sih harusnya. Anjir gak kelihatan gua. Tadi 2 orang ya, ini 1 sekarang. Wah ini guys. Coba kita diem ketahuan atau enggak ya. 2 ini, semua bawa senjata soalnya, sulit juga. 1 bunuh, 1 lempar pakai botol, sikat langsung, bisa sih harusnya. Kalau enggak lebih cepat 1 dikasih botol langsung. Nah ini guys, langsung sikat. Oke. Let's go. Straggler! Gak bisa, men. Semangat Om Vinky, terima kasih Bro Eri. Mari teman-teman yang mau minum kopi ya, atau makan silakan, saya juga minum kopi nih. Oh, kok bisa di sini gua? Enak ya? Autosimnya bisa di sini. Ah, masa bodoh ke sama anjir. Wah, sikat langsung lah. Anjir. She went into the grass. Wush, gila, one hit kill ya, always. Ini karena gue nggak punya apa-apa, udah habis nih, sulit nih. Panah berbicara nih. Alah, alah. Maaf ya, takut. Telat gua. Oke, mulai panas nih. Lumayan sih pakai panah. Gak bisa digoroi anjir bener. Inilah grounded mood guys. Gua yang udah terbiasa pun tetap kesulitan nih, masih ada grounded mood, gila memang. Ayo Winky, semoga menang. Amin Om Daek, terima kasih Om Daek.
cepet banget, gila. Wedian. Wedian beneran. Oh dear, gua udah berusaha untuk menghindar tetap kena, men. God damn it. No, Leo, ambush. It came from over there. Itu yang teriak-teriak, gua pengen bunuh tuh anjir beneran, serius. Eyes wide, spread out. Ngeselin banget tuh anjir. Suara cewek tuh anjir. Teriak-teriak mulu lu. Wayal, kok bisa tahu anjir? Anjir beneran, jauhnya kayak gitu juga tahu, men. Waduh. No sign of orang. Find that wolf. Ini pakai. Bisa nih. Itu ada yang satunya itu di situ lagi. Nah, pergi. Ini kita bunuh dulu, teman-teman. Enggak kelihatan, men. Sialan tuh cewek ya, anjir beneran. Oh man, udah bunuh 3 ya, sialan. Lama-lama bikin emosi beneran nih, anjir beneran. Duh! It's okay teman-teman, gamers never give up. Come on man. Skillnya diuji nih, skillnya saya diuji nih. Gila, main Bloodborne main semua kalah semua teman-teman, sulit banget, gila. Kuat banget, sialan banget. Maaf guys, batuk deh. Gimana caranya ya? Paksa minggir banget teman-teman, cari amannya gue. Oke, nunggu agak reda dulu ya. Sebenarnya pakai panah paling keren sih, kalau mana silent ya. Sebenarnya saya ada buat nyadap handgun, tapi itemnya habis semua. Yuk, mana lu? Semua ngumpul di situ semua anjir, nah itu dia. There you go. Saya tahu jauh deh. Nah itu dia. Itu biang kerok itu. Ini lu anjir, gua bunuh lu. May her light guide us through the storm. May her love bring forth a better world. Jir dia kesini men. Straggler! Yang nembak gua mana sih? Siapa yang nembak gua ya anjir?
kok bisa gitu loh? Pasien tadi sepi loh. Gila. Udahlah, yuk war aja lah. Coba yuk. Gua ada anjir beneran. Theo, ambush! It came from that direction. Gak mati, jir. Wedian. Wedian dikeroyok gua. Wow, grounded mood, meh. Gimana ya caranya? Barbar juga sulit. Silent kill juga serem. Om Faisal ya, izin pamit dulu Om, mau ngeplatinumin MotoGP nanti saya rewatch yang Om yang 49 ini. Oke, Om Faisal, happy gaming ya. Sukses Om. Terima kasih Om Faisal udah mampir ya. Dua ini anjir beneran dua-duanya. Jadi akal teman-teman. Gimana caranya ya? Wow, sembunyi-sembunyi kayak gini aja luar biasa sulitnya. Sialan lu. Ya Om Fadli, ngeselin banget Om Fadli ya. Oke. Gua udah sering berada di tempat seperti ini ya. Dan so far selalu lewat. Well, kita lihat apakah saya bisa lewat lagi di sini. We'll see. We're under fire. It came from back there. Strangler! Get the wall! Gua habis anjir. She went in the grass. Where'd she go? Put eyes on her. No. Track her down. Gua terluka parah, men. Oh, dia. Gua dihabisin semua. Gimana ya? Kita harus terus bergerak ceritanya, teman-teman. Kita nggak bisa diam mulu. Musuhnya pasti muter terus. Diem di sini ya sama dengan mati gitu loh. Ini harus gua bunuh dulu nih satu yang di sini nih. Jir, gak kena lagi. Sayang banget, men, men. Waduh ini, guys. Ada nih. Thank you.
Oh man, udah bagus banget, tetap mati. Berapa sih banyaknya musuhnya ini? Bentar teman-teman ya. Hey, Theo, ambush! It came from that direction. Dua udah mati. She hid in the grass. Tenang, selip. Emang enak, jir. Emang enak. Mana sih suaranya? Kok kayak deket banget gitu? Waduh, siap-siap. Loh, wayal. Gila nih ya, beneran nih gua udah totalitas tetap aja masih. Ya elah, gue baca dulu lah. Wedian beneran grounded. Bro Windy ya, malam Bro Windy dan umum semua, maaf telat Bro Windy. Malam juga Bro Windy, gak apa-apa Bro Windy, terima kasih udah hadir ya. Om Fadli, malam juga Om Windy, ini Om Fadli, semangat Om Windy, terima kasih Om Fadli. Malam Om Windy kata Bro Eri, siap Om Fadli, siap Om Eri kata Bro Windy ya. Malam Om Windy kata Bro Oki, dan batin Om Windy, terima kasih Bro Eri. Ini Bro Windy, siap Om Oki. Malam Om Windy kata Om Dayek. Siap Om Dayek, kata Bro Windy. Oh man, videonya lanjut ya Bro Windy ya. Come on man, come on man. Theo, we're being attacked. Hurry, it came from a... Emang enak, jir. Emang enak. Emang enak. Lu semua ke sono deh. Kita mau pergi ke sini. Go you. Okay. Breathe. Kita bisa ke sono, bisa lu ya. Apa yang gua ke sini anjir? Ini enggak biru, ini enggak ya. Semua ke sono, di sini sepi, enggak ada orang. Easy, easy, easy. Maaf ya, sepatu. Oh, dia. Sulitnya gila, benar-benar. Off limit ini benar-benar gila banget sih. Waduh, itu dia kesini tuh. Jir, gimana dia? Kok dekat suaranya? Waduh, ini kira. Iya, Jal. Oh, dia pakai panah sih. Tapi sama aja, panah juga serem, men. Bisa one hit kill. What is...
lot. Okay, Ellie. Nice. Go. Gak tahu dia. Dia gak tahu. Sip. Easy. Siap-siap tembaknya anjir nih. Sip. Tolong belakang lu anjir. Oh, gak usah kayaknya ini. Langsung sikat aja. I hear her running! There! Cepet! Lu malah diem anjir, Ellie. Waduh, semua kesini lagi. Bismillah, guys. Semoga berhasil, guys. Where's that wolf? Okay. Itu dia. One by one, kill all of them. Ini walkthrough dari saya, teman-teman ya. Kalau teman-teman main Grounded, bisa buat referensi buat bagi kalian. My favorite spot in here, just right in here. Kurang satu kayaknya. Keluar sini loh. Come on, man. Banyak banget musuhnya, gila. Berapa ya? 10 mungkin ya. Kayaknya karena tinggal satu kayaknya agak jauh jadi temen. Tapi saya nggak boleh lengah sih. Semoga videonya ini lancar ya teman-teman ya. Memang agak merah pinggir-pinggirannya karena saya terluka ini di sini ceritanya. Saya harus identifikasi dulu di mana ya. Letaknya location musuhnya ini di mana gitu. Come on, man. Saya takutnya ntar saya yang maju, ntar saya kena tembak mati, ngulang lagi teman-teman ya. Jadi mending masa bodoh lalu kesini lah. Paling nggak kelihatan gitu loh di mana gitu. Jadi gua tahu lokasi dia. Tinggal satu nih musuhnya nih. Anjir banget. Gua gerak pelan-pelan mungkin. Berani gak ya? Dimana dia ya? Kuaya leh, gak ono ya. Where the hell are you? Come on. Kalau mati semua darah gua enggak gini, guys. Ini dia. Kan pasti enggak di sini sih. Kayak enggak di sini deh. Dia di mana, men? Kok enggak ada? Semoga gua enggak mati ya. Mati ngulang lagi, jir. Di mana dia? Enggak nemu gua nih. Oh itu ya? Oh bukan itu ya. Oh dear. Coba ada kayak botol gitu ya, gua lempar gitu teman-teman. Gak punya gua udah. Kok sering banget ya yang satu ini. Maaf guys, batuk. Gua baca dulu mungkin ya.
Tadi dari Malang Umindi kata Bro Oki ya. Lalu oh ini tadi udah ya. Lalu Lanjai Uminki ya kata Bro Windy. Terima kasih Bro Windy. Semangat Uminki, terima kasih Bro Ryan. Ini gua penasaran yang mana sih musuhnya? Harusnya ada satu lagi men. Tapi dia nggak mau keluar. What the heck? Tahu-tahu gua di shoot nih habis ini. Waduh, gua ditembak mati nih. Itu ya? God damn it. What the heck are you, man? Wah, gua mati nih loh. Bisa-bisa nih. Sialan, di mana dia ya? Enggak ada loh. God damn it. Mungkin di situ ya, di rumah itu mungkin. Mungkin teman-teman. Gua tahu sih di depan masih banyak, tapi setidaknya kalau ini aman, darah gua balik dong harusnya. What the hell is he? Gak ono, men. Wah, mati nih gua kalau di sini terbuka kayak gini, gak ada tutupan. Dia jago banget sih, kemana dia? Itu dia! Anjir! Itu guys! Oke. Okay. Ada dia di situ tuh, di belakang mobil ini, anjir. Gua naik ke atas, tembak mati, gua balik lagi dari nol. Ntar nunggu dia turun ya, turun gua sikat tuh, anjir beneran tuh. Wah, anjir lu. Pantesan. Tentang. Aduh, gua gak punya bom, gak punya apa-apa. Gua lihat tadi. Itu ya. Waduh, piye jalan. Nah, itu dia. Itu dia, guys. Oke, saatnya. Semoga turun ya. Waduh, naik ke atas lagi. Oh, dia naik ke atas. Oh, no. Wah, berat nih. Pelan-pelan ya. Mordiar lo habis ini lo, anjir. Sialan. Baliknya dari mana ya? Semoga gak dari awal, guys. Come on, man. Masa dari awal? Oke, gak, guys. Gimana nih? Ya, gue udah bunuh semua. Oh iya, gue udah bunuh semua nih. Dia di dalam. Yes! Oke. Okay. Nice. Gitu dong. Gak adil, men, kalau balik dari awal. Gila apa. Mana nih? Om Tirta ya? Halo, Om Miki dan Om semua. Udah sembuh belum? Om, sorry, baru join soalnya. Baru balik. Halo, Om Tirta. Selamat malam. Terima kasih udah hadir. Masih sakit, Om Tirta. Ini suara saya masih sama. Gak bisa balik kayak kemarin ya. Jadi masih batuk, tenggorokan, sakit. Terima kasih, Om Tirta. Gak apa-apa, Om Tirta. Ini Fadli, malam Om Tirta. Ini Bro Oki, malam Om Tirta. Bro Windy juga, malam Om Tirta. Siap Om Oki, Om Fadli, dan Om Windy, kata Om Tirta. Oke, kita saatnya looting, teman-teman. Gua bunuh tuh, di situ ada 4 nanti ya. Oke. Nyantai. Gua dari tadi belum looting, men. Sibuk bunuhin orang-orang, anjir-anjirin dengan. Maaf guys, batuk. Gua gak perlu swipe lah, punya gua ini udah di upgrade, jadi harusnya kuat ya. Nah, hati-hati nih. Oke, next. Kayaknya nggak bakal ada item kalau di sini. Grounded gila, bener. Dia di atas sono sih, tadi ada yang nembak gua tuh, anjir. Oke, nanti ya. Ntar dulu, kita bunuh. Dan di sini dulu, guys. Tadi dia, itu suara anak saya si Aaron. Nah, yang di atas tadi mana nih? Mana dia, anjir? Atau muter ke sono. Ntar kita tunggu teman-teman. Oh, mana?
tadi anjir. Banyak musuhnya, gila beneran. Oh, ada item. Itu dia. There you go. Wah, tapi ini kalau ada yang naik di sini, gua amsyong. Tuh kan? Baru juga gua bilang. Ya, mana yang nembak gua? Oh, anjir, oke. Okay. Satu, dua, di bawah ada satu, di pinggir tadi ya, sesuai yang saya bilang, dua, lurus tadi ada satu, jadi tiga. Oke, okay, guys, let's continue. Berarti yang di luar dulu harus gua bunuh nih, mana ya, dek? Nah, itu dia. There you go. Pelan-pelan. Easy. Tuh, dia di situ tuh. Emang enak jir. Ah, ini yang di sini bisa. Eh, jir. Wih, lo. Wayal. Waduh, di belakang gua ada. Paham juga Om Tirta kata Bro Eri. Maaf guys, batuk. Oh, itu yang sialan sering nembakin gua ini guys, anjir. Wayal. Gila, begitu ngangkat langsung di shot langsung ya, anjir. Gua pinginnya mencolot langsung ya. Tapi enggak itu. Tadi di depan tadi ya, ingat-ingat teman-teman ya, di depan ada nih. Langsung kill aja kalau gitu, anjir. Anjir. Itu dia. There you go. Gua gak mau pakai peluru temen-temen ya. Dua guys, kiri kanan ya. Dia kesini men. Go Ellie, go. Oke, take cover. Mana dia? Itu dia guys. Yang satunya kemana anjir? Satu kesini, yang satunya? Saya bodoh lah, gua bunuh dulu yang anjir satu. Kok berani-beraninya lu kesini ente ya? Cari makan lu! Emang enak. Karep wis, wat wit. Kateng. Nope. Mati kon. Nice Ellie. All right. Yuk, two down. Next. Eh, tuh ngeselin kan? Anjir bener, kok bisa ya dia ya? Anjir banget. She's gone into the grass. Damn it. Mana dia? Kok bisa ya? Anjir. Di situ guys. Gua disikat di situ tadi. Anjir banget, cewek ya. Ada dua berarti. God damn. Keluar lu. Nah itu dia ya.
sini lo, gua bunuh lo. Sialan lo. Cewek tuh anjir. Bunuh dulu nih cewek anjir ini. Yang satunya enggak tahu kemana. Masa bunuh, yuk kita bunuh dulu nih satu nih. Sialan tengik nih. Awas nih. Hey, awas. Oke. Okay. Go. Come on man. Go Ellie, go. Oke. Okay. You're dead. Enak. Emang enak, man. One more kayaknya, guys. Tinggal satu kayaknya. Ini loh. Come on. Nah, itu dia. Gua kelihatan di situ. Gerak di situ. Where'd she go? I'm here. You asshole. Yeah, keep looking, fuckers. Nice, Ellie. Badass. Keep looking, fuckers. Ini loh. Jaga jarak, men. Itu dia. Anjir tuh. Kayaknya udah terakhir nih kayaknya nih. Wait guys, harus hati-hati nih. Dia pakai kapak sih. Oh, apa sih dia manggil-manggil kayak gitu ya? Toh musuhnya udah mati semua kan? Masa iya masih ada? Nope. Got you. Yeah, kill him, Ellie. Nice, so badass. Okay. That's it. Udah? Oh, gua masih berdarah sih. Oke-nya belum ternyata. Gua pikir udah anjir. Masih ada lagi guys. Where is it? God damn, banyak banget anjir. 20 lebih kayaknya ini orangnya. Grounded gila beneran. What the heck? Tuh. Where is it, man? Gua gak mau pulang lagi, man. Oke, gua maju sini dulu lah kali. Mau ngapain tadi? Only when. Dari arah sono kan musuhnya pokoknya. Oh, man. Tegang. Tapi suaranya jauh sih ya. Mana lagi musuhnya ya? Ada tuh tadi ada suaranya tuh. Ntar gue baca dulu lah sambil nunggu teman-teman ya. Tadi dari mana nih? Om Dita ya, siap Om Eri. Seraphit itu apa sih Om? Gak, namanya musuhnya itu kayaknya Om Dita. Gak tau lagi saya. Ini Bro Oki, nice go, terima kasih. Terima kasih Ok. Sikat abis Om Binky, rambu mood Om. Terima kasih Bro Eri. Maaf teman-teman, batuk. Ntar teman-teman. Oke teman-teman. Batuk gua benar-benar dahsyat gila. Oke, kayaknya aman ya. Come on man, masa masih ada di mana dia ya? Enggak kelihatan gitu. Kok creepy Pak Lid. Aduh, restart checkpointnya 3 menit lagi. Sini Aaron, mau nyapa. Sini Aaron. Sini, pelan-pelan, awas. Sini. Mau nyapa. Sini. Nah, sini. Halo Om. Halo Om. Namanya siapa ini? Ayang Ayang. Aaron Delon. Terima kasih Om. Om. Dadah Om. Dadah Om. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati pelan-pelan. Jangan. Pelan-pelan. Tutup aja. Udah. Ya Aaron malah ngasihnya malah tegang-tegang jadi gak tegang. Di mana ya? Anjir ada lagi loh tadi satu. Tapi dia kok ya muter-muter sih itu nggak kelihatan. Nggak tahu nih.
checkpointnya itu yang serem guys, 3 menit yang lalu ya. Semoga gua nggak. Oke lah, coba kita puterin ya, yang tadi dari suaranya itu di mana dia. Ini Ellie udah sekarat nih, mau mati nih. Kita lihat. Tadi kita bunuh kan di sini kan, terakhir tadi. Nah nih, ini tadi. Ah, Om Tirta. Halo, Aaron. Terima kasih, Om Tirta. Brian juga ya, terima kasih. Halo, Aaron. Om Padri, terima kasih. Halo, Aaron. Brian juga, terima kasih. Halo, Aaron. Ini Bro Oki. Halo, Aaron Delon. Ya, terima kasih, Om. Halo juga, Aaron. Terima kasih, Bro Windy. Dari sini kan tadi. Tuh, batuk mulu. Wah, maaf ya, teman-teman ya. Kalau selalu streaming sering batuk saya. Kadang saya sempat untuk nge-mute, tapi kadang nggak sempat, teman-teman. Lebih cepat batuknya dibanding tangan saya, gitu. Oke, kayaknya nggak ada deh. Udah mati semua deh. Oke, kita pakai lari aja lah. Iya, gua rasa nggak ada. Karena harusnya ada satu orang sih. Di situ juga ada tadi ya. Nggak tahu kalau sekarang. Kayaknya kita bunuh yang di sini dulu kali. Ini ada obat-obatan tapi gua nggak minum apa-apa. Ini yang di sini men. Gua dapat yang sneakers-sneakers itu di mana ya by the way ya? Yang wafer-wafer. Eh bro Ryan, saya tuh tanya nih. Saya sering dapat coklat wafer itu ya. Kok nggak ada Brian ya? Di mana itu ya letaknya ya? Mau gua makan gitu loh. Kalau habis nggak mungkin soal darah saya masih. Iya di sini. Mana dia ya? Nah itu ada item tuh. Oke 2 menit nih. Sip, checkpoint barusan ya. Sorry gue gak bisa jatuhin lu ya. Karena materialnya gue cuma dikasih dikit banget. Semoga gak mati. Mana? Found you katanya. Sini loh. Sini loh. Mana dia? Gua sengaja lari biar dia bisa dengerin saya ya. Mana teman-teman? Kurang satu doang nih anjir nih. Sini loh anjir. Bikin lama lo. Dia jauh banget atau gimana ya? Kok gua nggak tahu apa-apa, nggak dengar apa-apa. Oh dia, nggak ada men, udah gelap lagi. Di atas atau gimana dia ya? Bingungin anjir. Kalau di sini pasti dia udah nembak saya kan. Iya di sini. Ini gua sekali shot mati nih gua nih. So di atas sono. Ada tadi dia dengar saya gitu.
mungkin di atas nanti. Okay, let's do this. Jir, kaget gua pikir tadi itu. Ini kan yang tadi, muter lagi. Oh bukan, Ding. Ini belum ya? Ya belum. Gak tahu dia di mana tuh. Anjir, kucing-kucingan. What the heck, man? Ini udah keluar nih. Enggak ada ya. Sip. Revo. Walaupun cuma satu ya. Oke lah, daripada enggak dikasih. Di mana dia ya? Kalau enggak dibunuh, sayang guys. Ya, definitely dia di bawah tuh. Tapi enggak tahu bawahnya lewat mana ya. Jir, sini lu. Wayal. Gak tau dia di mana gitu, suaranya ada padahal guys. Gua malah tertantang gitu loh, pengen bunuh semuanya kan. Kok bisa kelewatan nih satu orang nih, gak tau dia di mana nih. Artinya dia udah nemuin saya juga kan ya. Lepas satu kayaknya teman-teman. What the heck? Ah, taulah. Bukan gua lari ya. Ayo udah cek. Enggak ada nih. Masa ngebug? Enggak mungkin ya. Tapi beneran dia enggak ada. Oke guys, anjir beneran tuh. Anjir beneran, siapa nyangka di situ gitu ya. Oke. Oke, kita di sini nih. Gimana dia? Ini ngambil cuma sniper ini yang belum ya. Dia di bawah berarti. Sialan lu, there you are katanya. Anjir banget lu. Di sini kan dari dia. Oh, bukan ya? Sialan, jadi kucing-kucingan sama anjir nih guys gua. Mana sih? Hey! Nembak gua tadi. Lu yang kemana anjir? Gua di sini tadi, sialan lu. Ini ngeselin beneran cewek nih. Dia masa bisa muter ke sana? Ah, itu dia guys. Beneran anjir beneran tuh. Dia malah ke sono. Pantesan dari tadi enggak ketemu. Ya udah mati lo. Headshot. Ya terlalu jauh men. Pantesan nggak ketemu dia di situ. Gua bakal mati kalau di sini. Loh. Betul. Terlalu jauh nggak ya untuk nge-headshot. Kayaknya gitu tapi cepet sih gerakannya.
Yang penting udah tahu ya, tinggal bunuh anjir ini, guys. Oh iya, gua kan punya ini ya, kopi. Kelamaan, men. Bro, you. Anjir lu, dari tadi dicari malah muter-muter kayak orang gila, sialan lu. Masih ada, men. What the heck? Home that direction, berarti dari sono semua, guys. Oke. Okay. Grounded mode masih on ya. Maaf, guys. Batuk. Ntar gua buat. Tuh. Sis put out there. Pasti dari sono semua tuh. Gak mungkin kalau dari sini udah kita sapu bersih kan semuanya. Tuh dia. Dua. Oke. Tiga. What the heck. Empat, anjir. Ini habis sikat gua lari nih. Anjir, gila, grounded banyak banget, men. Yang pasti yang mbak ini yang serem-serem. Ini kita bunuh duluan nih. Nah, sip. Yuk. Itu satunya panah ya? Handgun atau panah ya? Don't let her escape! Nope, gak kena, men. Nope, gak kena, men. Berapa orang? Satu atau dua? Gelap, men. Yo, show yourself. I'll find you. You coward. Yeah, come get me. If you can. You stupid bastard. Eat this. Stay down. Lay low. That's it? I think that's it. Yes, finally, guys. This stage, this chapter, done. Anjir, dari tadi berapa ya, guys? 30 orang ada itu. Anjir, 30 orang itu dari tadi, dari pertama. Gila banget. Serem, men, serem. Oke, gua baca ya. Tapi alhamdulillah bisa lewat lagi. Ini Om Dayak ya? Hai Aaron, terima kasih Om Dayak. Maaf baru baca Om ya. Tadi tegang terus, ditekan terus saya ya, di pressure terus. Itu install instant heal item Om. Gak bisa di keep. Oke, jadi diambil langsung minum ya, Brian ya. Oke, terima kasih Brian. Pas Om ambil otomatis recover HP. Oke, jadi kalau HP-nya full, ambil gak ada gunanya Brian ya. Karena selama ini saya pas ngambil HP, HP saya udah full gitu loh. Oke, terima kasih Brian. Ini ada Brusil ya. Malah Om mikir ya, teman-teman absen dulu nanti balik lagi. Halo Brusil, maaf baru baca ya. Terima kasih Brusil, udah mampir ya. Gak apa-apa Brusil, monggo. Malam Om Sil, kata Bro Windy. Ini Bro Eri, malam juga Om Sil. Ini Om Fadli, malam Om Sil. Ini Bro Oki, malam Om Sil. Ini Om Fadli. Nice Om Winky, terima kasih Om Fadli. Bro Eri juga, terima kasih. Nice Om Winky, terima kasih Bro Windy. Ya teman-teman, saya infokan pokoknya yang nanti bisa ikutan giveaway adalah saya prioritaskan buat teman-teman yang selalu hadir ya, selalu nonton video-video saya dan selalu live chat ya. Itu yang paling saya prioritaskan. Kedua, pertanyaannya tentang The Last of Us Part 2 dan pertanyaannya bukan cuma satu, teman-teman, oke? Dan ketiga, nanti akan saya siapkan hadiah dari official merchandise ya. Jadi resmi dari Sony PlayStation, bisa berupa tas, bisa berupa dompet, bisa berupa BD. Oke, jadi nanti akan saya infokan secara bertahap ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, guys. Don't miss it. Yang paling utama, seringlah hadir dan seringlah live chat kalau mau ikutan giveaway. Terima kasih. And good luck, teman-teman. Oke.
sebelum kita lanjut, kita cek lagi sekali ya. Teman-teman, saya tanya nih ya, apakah videonya lanjut sampai detik ini? Bro Ryan, Om Windy, Bro Windy, Bro Eri, Om Tirta, dan lain-lain. Semoga lanjut ya. Ini saya cek lagi. Udah jam 9 ya. Tenang, hari ini insya Allah saya main sampai jam 10:30 mungkin teman-teman. Masih 1 jam setengah lagi, semoga bisa lebih jauh lagi ya. Oke, saya putar seperti ini, gak usah pakai ini. Saya putar gini. Semoga lanjai, Ellie. Oke, lanjai ya. Alhamdulillah kalau lanjai, gak ngecewain teman-teman ya. Nonton 1080p 60fps ya. Mantap kok, terima kasih Bro Oki. Lanjai Om Winky, terima kasih Om Fadli. Bro Windy juga, lanjai Om Winky, terima kasih Bro Windy. Masih lanjai Om, terima kasih Om Fadli. Lanjai Om Winky, oke, terima kasih Bro Eri. Ini Eli cakep nih. Maaf guys, batuk. Oh man. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Sekali lagi maaf ya teman-teman kalau saya batuk-batuk ya selama live streaming. Kalau saya sempat, kalau saya bisa pasti saya mute ya. Tapi kalau enggak, saya enggak sempat terlalu cepat batuknya, maaf ya teman-teman ya. Kalau saya keceplosan batuk ya. Pastinya saya juga enggak mau kalian dengerin batuk saya, teman-teman. Maaf ya, sekali lagi. Oh, man. Tapi saya enggak mau libur, teman-teman. Libur live streaming, ogah gitu loh. Saya semangat selalu gitu loh. Kalau mau libur kayak sayang gitu live streaming libur. Jadi mending saya gaskan. Oke, di sini definitely enggak ada apa-apa. Kita lewat sini dulu. Game ini benar-benar bikin addiction to me ya. Gue benar-benar ketagihan guys. Padahal udah tamat hard. Tapi Grounded Mode ini, percayalah teman-teman, saya ketagihan main ini. Tapi saya benar-benar pingin ya, siang itu main sendiri saya lanjutin teman-teman. Tapi saya nggak bisa kan, karena saya ini buat live streaming. Jadi saya pasti main di saat live streaming ya, di saat teman-teman nonton gitu loh. Nggak bisa saya progresnya saya main sendiri. Sebenarnya tangan gatel sih, pingin gaskan gitu. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Oke, itu juga tadi udah. That's it guys. Di sini I think all item udah gua collect ya. Jadi we can continue. Let's continue. Oke, di sini aman. Kita cek dulu di atas sono yang belum ya. Lewat mana nih? Lewat sini. Well, nggak bisa. Lewat mana anjir ke sono anjir? Ini bisa? Oh, bisa man. Yes. Oh, di sini ada jalan anjir. My bad man. Kita cek di sini item biasanya ada di pinggir-pinggirnya mobil gitu dikasih. Oke, dia down seperti ini situ kayaknya. I don't think so. Tinggal di posko ya atas sendiri. Oke, this area no, nggak ada ya. Oke guys, let's continue. Flashlight off. Jump. Nice Eloy. You did it so well, so far, Ellie. Well done. Oke guys, seperti gini, kita lanjut lagi. Nope, nggak ada apa-apa. Sini ya. Tadi kita dari sono. Wah, ini bisa, men. Jump ke sono ya. Itu juga bisa. Oh, nggak bisa, men. Memang harus lewat ke sono. Di sini malah buntu ya. Kayaknya buntu sih. Emang bisa loh jump ke sana. Nah, I don't think so. Yep, I don't think so. Ini jump sini bisa, jump sini bisa. Bisa gak nge-jump ke sana? No, I don't think so. But artinya bisa itu ya, nge-reach grab di situ. Tapi, yep, gak bisa. Oke okay, guys. So, hanya this way. Let's go, jump Ellie. Nice. I'm survive. Mana nih tadi dari... Bro Oki ya, lancar kok, terima kasih Bro Oki. Om Fadli, Om Miki, FF7 untuk PS5 udah rilis ya? Iya kayaknya Om Fadli ya. Dan Ratchet and Clank itu udah ya. Aduh PR gua banyak banget Om Fadli ya. FF7 pengen main di PS5 ya. Tapi waduh itu juga lama sih. Kayak Alfalhala kalau mau namatin live streaming bakal lama itu ya. Bingung juga itu Om Fadli ya. Teman-teman yang ada di sini 8 orang, gak apa-apa guys, don ini ya. Apa maksudnya, jujur aja ya. Saya minta jawaban kalian jujur. Kalian setuju gak kalau gue live streaming FF7 PS5 plus DLC-nya, tapi bakalan panjang banget? Atau kalian gak setuju? Gak apa-apa teman-teman, gue 50-50. Kalau gue pengen tahu 8 orang ini setuju gak gue gaskan FF7 atau jangan dulu, atau not yet.
tolong ininya apa masukannya teman-teman. Lanjai Om, terima kasih Om Tirta. Soalnya saya mau ngegaskan juga bingung karena panjang banget gitu loh. Maaf guys, batuk dulu. Oke, habis batuk, cek, kita ke sana. Cafe maker ya. Oke, nggak ada apa-apa, nggak ada item. Yes. And then, reload. Reload. Nice one, Ellie. No, I don't think so. Nggak ada apa-apa, guys. Kita mau keluar ke sono, tapi before that, kita cek dulu yang di sini. Nah, sip. Item. That's it, just one. Oh ini tadi kita dari ini ada lagi take it. Okay, yep, sama aja sih keluarnya di sini juga. Kayaknya mbak abis ini banyak clickers ini ya. Gua lupa nih. Zombie clickers kombinasi kayaknya ini. Nah, pasti kalau sepi gini pastinya bukan orang sih. Oke, okay, flashlight on. Mercy? No, no mercy. Mercy di sini terima kasih ya. Merci beaucoup, bahasa Prancis, bukan merci pengampunan ya. Break it, Ellie. Nice. Yep. Yep. Nice. Yep. Break it, all of it. Nice. Gua puas banget kalau mecahin kaca atau gimana. Oke, okay, gua baca ya. Tadi dari Om Tirta tadi ya. Ini Bro Eri ya, belum, Bro Ryan ya, setuju, oke okay, Bro Ryan setuju ya, terima kasih Bro Ryan, saya seperti biasa Om Wiki ikut aja, wah Bro Windy gak boleh tuh 50-50, harus punya suara, hak suara Bro Windy, buat nyoblos, ini Om Padli ya, gak begitu panjang Om Wiki, oh gitu ya Om Padli ya, jadi Om Padli setuju juga nih, ini Bro Ryan, emang setuju gak terlalu lama Om, kalau yang main story-nya, oh gitu Bro Ryan ya, tapi farming-nya, leveling-nya masa gak lama Om Padli dan Bro Ryan. Bukankah kalau kita nggak leveling bodoh malah mana bisa tamat gitu? Kalau levelnya rendah, too low. Nah, pingin lihat DLC-nya yang hanya bisa di PS5. Ya Om Fadli ya, yang DLC yang khusus buat PS5 ya. Paling nggak untuk sekarang ini ya. Mungkin besok pasti ada di PS4 mungkin. Brian, kecuali Om Miki mau lengkapin sama set mission. Ya kalau set mission tambah lama Brian ya. Tujuh Om, Tifa bikin seger anjir Om Tirta, kejarin si Tifa mulu. Itu lama kata bro Ryan. Oh yang DLC-nya, ini Bro Oki, kalau sambil leveling lama kok. Nah itu dia Bro Oki ya. Karena kalau nggak leveling mana bisa gitu gue, kayak gini ya, grounded ya, gue masih bisa terus lewat kan, walaupun sulit banget masih bisa. Tapi kalau FF7 kalau nggak leveling mana bisa guys, kalau levelnya low. Ini kalau FF7 yang di PS1 baru lama Om Winky. Oh gitu Om Fadli, gak sama ya. Walaupun remake ya, tapi beda. Setuju Om Winky. Waduh Bro, ini juga setuju ya. Om Fadli juga setuju Om Winky pengen lihat Neng Tifa. Sebagai penikmat game, saya mah ikut aja Om Winky. Oke Bro Windy ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih yang udah ngevote. Jadi ini sebagian besar semua setuju ya kalau saya FF7 remake ya. Saya gaskan di PS5. Oke. Okay. Note, ditunggu teman-teman ya PR saya ya. Tapi jangan lupa saya pasti gaskan juga Returnal 1 game eksklusif PS5. Lalu Nioh 1 ya, pastinya saya gaskan PS5 ya. Nioh 1 PS5 remaster itu pasti saya gaskan. Dan yang kecil-kecil tapi harus kita tamatin juga teman-teman ya. Little Nightmare 2 ya, itu harus ditamatin tuh, nanggung tuh. Dan kalau saya berpang, ini gua tanya nih, mumpung ada teman-teman di sini juga nih. Gua enggak tanya tentang Little Nightmare Returnal dan Nioh 1, pasti gua gaskan Nioh 2 kalau gua leveling udah cukup setelah plat, pasti gua gaskan lanjut boss DLC 1 itu ya. Lalu DLC 2, DLC 3. Nah, sekarang gua tanyakan ke teman-teman semua, apakah teman-teman setuju kalau saya lanjutin lagi Cyberpunk? Nah, gua pengin tahu nih jawabannya dari dulu lupa tanya nih. Setuju nggak gue tamatin Cyberpunk Johnny Silverhand Keanu Reeves ini atau di skip aja teman-teman? Menurut teman-teman gimana? Nah ini penting nih, gue nggak mau asal nge-live streaming ya. Saya tanya dulu ke teman-teman dulu. Kalau teman-teman suka ya gue gas. Kalau teman-teman enggak lah, ya udah gue skip. Cyberpunk guys, PS5. Gimana? Masih minat nggak? Masih interest nggak? Gue juga belum tahu tamatnya gimana karena gue nggak lihat YouTube atau Google atau apapun ya. Jadi benar-benar ya nggak tahu tamatnya kayak gimana, nggak tahu tuh Cyberpunk tuh.
Di PS5 sih lancar jaya guys, nggak ada kotak-kotak atau apa, wah nggak ada itu. Mulus banget tuh, smooth banget Cyberpunk. By the way, ini gue cari item nggak dikasih semua, Masya Allah. What the heck man, nggak dikasih item sama sekali, terlalu. Teganya dikau, alat kosmetik doang. Gue tipe yang tomboy, nggak suka untuk make up, kata si Elia. Gue kalau tertawa malah batuk anjir. Bentar guys. Aduh. Artinya memang kalau batuk itu jangan ngomong ya. Tapi ini live streaming mana bisa gue gak ngomong. Oke gak ada apa-apa sama sekali. Kita buka. Anjir ini guys. Bakalan berat guys. The big man guys. Drop. Drop. Drop guys. Oh, apa-apa gue bisa. Ayolah. Yuk skill. Andalin skill nih. Nope. Mati lu. Nope. Wow, kena gua. Nope. Wah, ada satu lagi itu yang panah yang ngeselin tuh. Anjir. Oke, guys. Terima kasih yang udah hadir 10 orang. Oke, guys. Grounded mode on. Duh. Nah, ini gua bunuh dulu yang satunya. Loh, loh, loh. Mana tadi? Anjir lu, lu ngapain disitu? Wah. Gila, ada yang bak pistol juga. What the heck, man. Wow, 3 orang, guys. 1 giant, 2 yang kerucuk-kerucuk. Wayal, gua gak mati ya. Malah mati ditembak. Itu yang ngeselin yang kecil-kecil tuh. Bentar-bentar, gimana caranya ya? Ting, Pinky, ting. Bentar guys, gua pengen tahu dulu berapa orang di dalam sini. Tuh kan, ada 2 kan. Oh, 3 men. Wow, 3 orang men. God damn it. Gua bisa ini bunuh sih, gede bisa. Yang kecil-kecil itu yang ganggu terus tuh. Kita pancing kemana ya? Bentar guys, kita keluar dulu kali ya. Anjir lu keroyokan, sialan. Screw you. Come on and go, go, go. Sialan. Yang bak pistol ini yang sulit teman-teman, gimana caranya ya? Yang sulit yang bak pistol-pistol ini yang sialan. She's running! Sialan. Bentar guys, gue cari tempat yang jauh banget gimana ya? Loncat ke sana juga nggak mungkin gitu. Yo di sini yang kecil, oke gue mati dulu. Oke, kita pancing ke sini teman-teman ya. Biar satu arah dia nggak bisa nembak gua dari pinggir gitu loh. Kita habisin dulu si gendut ini gitu loh. Oke. Go, Ellie, go. Don't let her escape. Go, Ellie, go. Nah, loh. Matek lu. Kalau buat mati lu. Aduh, kena gua. Mati, guys. Nice. Alah. Aduh, gua udah berhasil bunuh si gendut. Ya elah, yang itu nguasalin yang bak senjata kecil itu nguasalin banget. Go, Ellie, go, go, go. Screw you. Gua udah bisa, men.
ini ngapain lupa lagi tempatnya gua, anjir. Ini si gede cepat juga gerakannya. Oke, kita sini aja, teman-teman. No. Waduh, gua jatuh, man. Anjir. Gua jatuh, sialan. What the heck, man? Gua malah jatuh, teman-teman. Anjir banget deh. Ayo, Li, lari malah crouch. Alah, kenapa pegangnya di sini? Entar, kayaknya gede dulu, kita bunuh dulu. Mana sekarang? Kecil-kecil. Tuh, gak bisa, kan? Mati. Sulit nih, it's gonna be tough. Oh man. Bentar teman-teman ya. Kali lagi nih. Don't let her escape. Masa hilang? Hilang, men. Hilang, men. No sign of her. In here. Bisa tahu. Jir, gua masih. Sialan banget lu. Oke, gue baca dulu ya, bentar teman-teman. Sialan banget tuh. Tadi dari Cyberpunk ya. Tadi gue baca tadi dari Brian ya. Cara levelingnya nanti Om Vinky juga ketemu cara cepetnya. Oh gitu Brian ya. Bisa diakali ya. Oke, note. Wah, FF7 kata Ganafri. Maaf Om, baru nimbung tadi lagi makan. Gak apa-apa Ganafri. Mat makan. Terima kasih ya Ganafri. Terima kasih Brian ya. Atas info apa masukannya. Tapi fokus game PS5 aja dulu Om Vicky. Night Bro Eri ya, bener ya PS5 dulu ya. Yang baru-baru dulu pastinya ya. Cyberpunk 2077 no comment kata Fadli. Kecewa karena ikut PO. Oke, Fadli ini Bro Eri setuju sama Kapet juga Om Vicky yang masih nanggung tamatin semua aja Om Vicky, tapi satu-satu dulu aja. Iya Bro Eri ya. Oke, terima kasih Bro Eri. Cyberpunk saya sih no Om Vicky, Brian enggak mau. Oke. Terima kasih Brian. Ini agak nafri. Waduh kalau Cyberpunk 2077 no comment Om. Soalnya agak gimana gitu malah penasaran Watch Dogs Legend. Ah, Legend malah gue sekarang udah gak penasaran agak nafri karena juga banyak gamer-gamer yang lumayan kecewa ya. Watch Dogs katanya sih Watch Dogs yang paling kurang dibanding 1-2 Legend itu jauh gitu katanya agak nafri. Oke, okay, note agak nafri ya. Ini Om Tirta, Cyberpunk 2077 saya no Om. Oke, okay, banyak teman-teman gak mau ya. Coba buat live apa nih kurang seru kok. Oh coba pang ya. Oke ok. Note ya. Ini agak nafri larinya kenceng juga ya Bapak Luna. Itu dia agak nafri ya. Gendut tapi kuat larinya. Ini Bro Oki. Kok aku off dulu ya. Besok aku rewatch lagi. Om Fadli, Om Tirta, Om Afri, Om Windy, Om Ryan, Om Daek, dan Om semua pamit dulu ya. Oke ok. Baru baca ya. Mat istirahat ya. Terima kasih ok. Besok ketemu lagi ya. Sedikit lagi Om Miki. Ya terima kasih Bro Eri. Betulnya yang gendut saya bisa bunuh teman-teman ya. Perfect pun bisa. Tapi yang kecil-kecil itu loh, 3 itu yang ngeselin tuh gimana caranya? Mat istirahat Om Oki kata Bro Windy. Ini Om Fadli. Mari Om Oki mat istirahat. Mat istirahat Om Oki kata Bro Eri. Ini agak nafri. Mat istirahat Om Oki. Om Daek. Mat istirahat Om Oki. Ini Om Tirta. Mat istirahat Om Oki. Oke, kita lanjut lagi guys. Kenapa gua pancing ke sini teman-teman? Karena di sini kan letaknya kan kecil. Room-nya cuma segini doang. Nah, ini lumayan. Maaf guys, batuk. Kok tumben sih dia? Ini gua di sini anjir, dud. Gua di sini gedut. Ngapain lu ke sono? Gua tembak lu lama-lama lu anjir. Gua pengin perfect lawan ini guys, tapi masalahnya ngeselin banget nih. Ah!
Hampir, men. Ini ada yang satu di sini. Nah, ngunui. Mate shotgun. Wanjir, shotgunnya ini yang... Waduh, kuasal banget gua guys sama yang kecil-kecil sialan banget. Ini kalau kombinasi satu badak di depan ya, defense. Yang tiga attack, ini benar-benar wow. Anjir. Gimana caranya? Oke, kita lawan dulu lah mungkin. Udah gua lukain dikit sih. Tuh lihat, sialan banget kan. Mati nih gua habis. Grounded gila banget sih. Yo yo yo. Kelamaan sih. Anjir. Gimana caranya? Si gendut larinya cepat juga. Pistol berbicara ya. Wanjir banget. Ini grounded ini gini teman-teman. Kita kan sebagai player gamers nggak mau sebisa mungkin nggak mau pakai emo ya, karena sangat limited, terbatas banget. Tapi di satu sisi grounded mode ini dirancang memang ngepunishment ya, ngehukum semua gamers. Neil Druckmann di sini benar-benar gila abis, dia bikin semua gamers ini menderita teman-teman ya, benar-benar ini nggak main-main. Jadi mereka memaksa, memprovokasi kita biar kita pakai emo itu. Tapi masalahnya kalau kita pakai terus kayak minyak saya, semakin habis semakin nol, ke depan tambah sulit. Nah itu yang bikin susah gitu ya. Gimana caranya anjir? Kayaknya gue bisa bunuh satu orang dulu nih kayaknya. Bentar deh, ini yang anjir. Wah, oke. Sialan banget. Gimana caranya? Ntar kita tes ini aja kali. Wajal tembakannya wanjir. Anjir lo. Sialan lo. Loh. Kena panah racun guys. Panahnya gila. Gila cepet banget ya. Ininya. Wah, we're grounded. Don't let her escape. Screw you. Go Eliko, one down. Tapi yang bawa shotgun itu masih hidup anjir. Gua bisa bunuh itu juga, sialan bro. Yang gendut ini gampang teman-teman. Yang sulit temennya itu loh, yang bawa shotgun itu. Tuh kan, gua ditembak kan. Aduh, gimana ya, men. Macam-macam gua tembak anjir nih. Bentar guys, bisa harusnya tembak nih. Enggak mate. Bisa guys. Tembak sekali langsung anu. Terpaksa lah gua pakai kelamaan. Strategi ini anjir banget nih. Bentar, cepet nih. Wah, ya udah ditembak gak kena anjir. Wah, ya udah kena tembak lo itu bisa, kok bisa survive dia anjir beneran kewayang. Oh iya sih kakinya disikat ya, lupa gua ngapain susah payah shotgun. Oke, kakinya disikat men. God damn. Kewayang gak kena. Gak mempan dia kakinya, gila kuat abis lu anjir. Oh gak bisa kalau gini. Gimana ya caranya? Shotgun harusnya ya, shotgun berbicara. Tapi gua gak punya shotgun men. Mungkin di dodge sekali baru tembak mungkin ya. Wayal gak kena John.
Gila sih, gendut, gendut. Oke, kalau gitu langsung aja kita bawa tembak, habisin yang lainnya. Maaf guys, batuk. Oke, bentar-bentar, gue harus mikir strategi lain nih. Kita tembaknya kecil-kecil dulu ya, kali ya. Nah, ini dulu guys, tembak yang lainnya dulu. Alah, gak pas ya. Oke, gue jadi harus perfect nih ya. Nge-headshot satu dulu tuh. Lalu kita muter, lalu kita pancing. Keluar lagi satu, kita tembak lagi tuh. Hanya kayak gitu caranya. Kok bisa gak kena, anjir? Ya. Tadi jelas-jelas kena loh, badan. Oh, dear. Lamaan, man. Loh. Shotgun. Aduh, shotgun betulnya enak ini, teman-teman. Shotgun gua nggak punya. Gendut ini bisa dibunuh sewaktu-waktu sih, nyantai. Ini dulu masalahnya. Ah, oke. Okay. Loh, bisa harusnya. Oke, okay, gua terlalu lemah. Oke, okay, bentar. Ntar kita putar lagi, yang bawa pistol keluar, kita habisin lagi. Bentar. Kita lihat nih, kita pancing ya. Tuh, lihat. Ntar keluar lagi yang satunya. Kok lama yang satunya nggak keluar? Nah, itu dia ya. Shotgunnya di situ. Oke. Okay. Keluar tuh. Come on, Ellie, come on. Sialan banget. God damn it. Oh man. Oke. Okay. Itu bisa gitu langsung nampak. Gila, cepat banget ya. Oh dear. Bisa langsung enggak ya? Bentar guys, gua mikirin strateginya nih. Gendut udah bisa gua bunuh lah pastinya ya. Udah kena lo itu kepalanya, kayal beneran ngebug tuh. Gua udah tembak itu paling gak lehernya kena lo itu. Kok bisa gak kena, nunggu dia gerak dulu baru kita ini gitu. Kayal men. Gimana ya caranya? Ya bener yang tadi ya. Kalau itu yang ini pakai ini dulu aja, bentar. Nah, kayaknya gini dulu. Kok anjir. Dulur. Wow, hampir kena gua, guys. She's running. Gua harus bunuh yang satunya lagi, teman-teman. Walah. Ah. Itu guys, ketemu tuh. Itu mati udah menang gua tuh. Yang gendut urusan belakang lah. Bentar teman-teman ya. Habis ini saya baca live chatnya. Kok bisa sih kepegang? Don't let her escape. Ah, sialan gendut ya.
Udah bisa guys, dua mati itu tinggal gendut doang, anjir. Oh man, gila grounded mode. Bener-bener. Cepetan gua anjir. No. Come on, go go go. Go 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 go. She's running. Yes. Tinggal satu kayaknya, guys. I hope so. Oh man, tembak dua gua tapi hilang. Aduh, Ellie-nya sekarat larinya anjir. Gak tahu kalau ada satu lagi gua mati itu, tapi kalau gendut doang gua menang. Well, we'll see. Nope, gua perfect kalau lari ini mah. Yo, sakitan lu. Nope, I told you, gua bisa perfect lari ini. Nope, mati lu, mati lu, mati lu, mati lu. Finish him. Come on, Ellie, finish him. Udah mati dia tadi. Badass. Yes, got you, motherfucker. Nice, Ellie, finally, guys. Anjir, jadi strategi gue jadi emosi, gila emosi beneran. Jadi strateginya teman-teman ya, walkthrough dari saya buat referensi buat kalian ya, kalau main grounded mode di posisi ini, jangan sikat si gendut dulu. Jadi kalian bunuh yang tadi seperti yang saya lakukan, dua guard yang lainnya dulu ya, dua enemy yang lainnya dulu, baru kalian bunuh finishing nih gendut anjir nih. Oke, okay. Gue baca ya. Oh, udah banyak nih ya. Tadi Bro Oki udah off. Lalu, oh tamatin ini dulu Om, kata Om Daek ya. Pastinya Om Daek, ini pasti gua tamat ini prioritas saya nomor satu Om Daek ya. Ini Bro Andi ya. Halo Mas, udah, wah udah jauh banget nih. Oh enggak Om, Bro Andi, enggak jauh banget nih. Om Badri, malam Om Andi ya. Keren-keren, terima kasih Bro Andi udah hadir ya. Maaf baru baca Bro. Saya benar-benar keteter, benar-benar aduh under pressure banget ya. Malam Om Andi, kata Bro Windy. Malam juga Gan Fadli dan agan-agan semua, kata Bro Andi. Ya, malam juga Gan Windy. Gan Oki udah pamit ya. Ya, barusan off ya Bro Andi. Strategi is number one ya, Mas. Benar, benar banget Bro Andi. Nggak bisa gerusa-gerusu ya. Ini Om Daek ya. Maaf Om Miki dan Om semua pamit dulu, udah ngantuk nih, nanti aku rewatch lagi. Oke, Om Daek, maaf maaf baru baca ya. Terima kasih Om Daek atas supportnya. Mati istirahat. Besok saya tunggu lagi ya Om Daek ya. Yang craft ability harus Om Winky upgrade dulu kayaknya, baru bisa akurasinya mantap. Ya, Bro Windy. Tapi itu lagi, semua harus di-upgrade. Tapi ya, dapatnya cuma dikit, Bro Windy. Jadi bingung ya. Nggak kayak waktu hard kemarin lebih-lebih. Mati istirahat Om Daek, kata Bro Windy. Ini Om Fadli. Mari Om Daek, mati istirahat. Ini Om Fadli. Nice, Om Winky. Terima kasih, Om Fadli. Akhirnya Om. Ya, Gana Free. Ah, finally ya. Terima kasih. Nice, Om Winky. Terima kasih, Bro Windy. Nice, Om Winky. Mati istirahat Om Daek. Terima kasih, Bro Eri. Aduh, luar biasa. Pressure-nya gila banget. Gak pernah, guys, gue main game seperti yang saya bilang ya. Gak pernah gue main game sesulit ini. Bloodborne, Dark Souls, Sekiro, Nioh, gak pernah sesulit ini. Ini saya ya. Kalau kalian gak percaya, monggo dicoba. Grounded mode, tapi new game ya. Jangan new game plus. New game, grounded mode, The Last of Us Part 2. Monggo. PS4, PS5, sama aja. Kalian harus perfect. Nggak boleh ada salah satu pun. Bloodborne saya bisa salah, tetap bisa menang. Nioh ada salah, tetap bisa menang. Tapi tidak dengan Delu. Delu 2 grounded mode, gila men. Ini benar-benar maksa kalian, benar-benar dibatas maksimal beneran. Kalian di pressure benar-benar harus the best ya, perfect ya. Anjir. Dan itu nggak gampang guys, sama sekali. Nggak tahu ya, kalau yang main suhu mungkin bagi suhu ya gampang ya. Tapi kalau saya mungkin noob ya, jadi ini well... Bagi saya sulit banget teman-teman. Maaf guys, batuk. Ah man. Tapi lega banget bisa lolos. Oke, situ kosong. Kita cek idot di sebelah sini. Tempat. Jadi keren ya. Kombinasi satu defense badak itu anjir tadi. Dan dua, satu panah dengan cepat banget. Dan panahnya ada poison, racun ya. Kalian kena panah, kalian pikir masih hidup. Ternyata enggak, beberapa detik kalian mati. Satunya pakai senapan ya, nggak tahu shotgun atau rifle, yang pasti pokoknya senapan dan semuanya one hit kill. God damn it, gila. Neil Druckmann ini benar-benar sukses ya.
benar-benar bikin grounded ini udah nggak ada lagi yang lebih seperti ini guys, karena gue yakin kalau difficulty-nya lebih lagi, gue nggak yakin ada gamers yang bisa menang. Oke, nggak ada apa-apa guys, song kiri huri beneran ya. Oke, kita lewat sini. Itu apa nih? Bentar. Nggak ada apa-apa, anjir. Ini ada nih, mana dia? Oke, rifle. Reload, jangan lupa reload teman-teman. Jadi jangan kalian lihat itu ada 3, enggak teman-teman. Kalian waktu nembak zombie, kalian reload dulu. Jadi auto mati. Semua cek semua, reload semua. Oke, gua tes sekarang yang bisa di-craft silencer penting, ini penting semua ya. Well, nomor 1 pasti darah, tapi darah gua masih bisa ngakalin ya, kecuali kalau lawan bos enggak tahu nih. Maaf guys, batuk bentar. Oke, teman-teman. Guys, siapa aja yang masih stay absen dong? Biar saya tahu yang masih stay ini siapa aja guys, absen guys. Dan apakah videonya masih lanjai teman-teman? Tolong infonya. Terima kasih. Nomor 1 Molotov ya. Molotov butuh banget gua. Silencer juga butuh. Mungkin silencer lebih butuh dibanding Molotov ya. Buat nge-kill. Darah sih nomor 1 pastinya. Ini butuh berapa sih? Wait. Kayaknya darah dulu ya kali ya. Atau Molotov dulu. Bom dulu. Ini harus punya satu-satu sih. Mending satu-satu guys, Molotov. Oke. Tuh gak bisa semua tuh, anjir. Panah gua juga butuh ya. Satu-satu mungkin. Oke, butuh semua sih satu-satu. Crafting panah. Oke, cuma punya satu. Ini masih bisa lagi ya. Kasih satu lagi. Oke, masih bisa lagi loh ini. Keren. Ini dulu aja guys. Oke, udah habis, nggak bisa. Terpaksa gua pakai semua. Ada 4 nih bisa di yang ini udah full ya. Bisa di upgrade. Craftingnya lebih cepat ya. Craftnya lebih cepat, tapi gua kayaknya belum butuh yang smoke bomb ini juga penting tapi not yet. Kepencet. Mana nih? Faster prone movement, move faster while prone. Bulat ya. Movement speed ini. Jadi lebih cepat larinya. Ini penting juga sih. Silencer ini juga penting di habis itu ini. Maaf ya, batuk. Faster still kill. Wah, ini keren nih. Faster aim movement, move faster while aiming. Move faster. Ini kan udah, aduh, nggak kelihatan bentar guys. Ada. Nah, ini udah gua. Faster aim, move faster while. Jadi aimingnya lebih cepat ya. Hold break bisa tuh. Ntar dulu. Improvement, improve ya. Trap mines gua udah. Oh, belum sih. Lebih gede kena meledakannya. Molotov juga lebih gede. Ini juga bisa ya. Ini penting nih, craft bisa tembak pakai api. So lu cepat ya, lari lebih cepat, dan ini seperti itu. Steel kill-nya lebih cepat, atau enggak lah, gua butuh ini dulu kali. Yuk. Gas. Molotov penting juga. That's it. Enggak cukup ya, tinggal 4. Oke, gua baca. Tadi ada 4 orang yang hadir ya. Jadi 4 yang pertama tadi mana nih? Bentar. Tadi saya lihat ada 4 nasofiki. Ini Bro Windy ya. Hadir Om Windy, terima kasih Bro Windy. Lanjai Om Windy, terima kasih Bro Windy ya. Hadir dan masih lanjai Om Windy, terima kasih Om Fadli. Om Tirta juga masih hadir ya. Lanjai Om, terima kasih Om Tirta. Bro Eri juga hadir dan lanjai Om Windy, terima kasih Bro Eri dan Brian hadir. Oke, terima kasih. Jadi ada 1 2 3 4 5 5 orang ya masih stay. Oke. Terus saya sampai ada 7 orang ya. Oke. Kalau teman-teman yang baru hadir, salam kenal teman-teman ya. Kalau mau chat silakan, di sini teman-teman semua baik-baik semua, jangan khawatir. Santuy semua, friendly semua guys. Jangan khawatir guys. Nambah pertemanan ya antar gamers. Kalau kalian main PS1, PS2, PS3, nah PS4 ya kan. Jadi tambah teman, tambah saudara. Kalian punya ID PSN monggo bisa share, kita add teman-teman, monggo. Kita friendly semua ya pasti. Itu apa tadi? Nah itu dia, apa nih? Oke, satu revolver ya. Reload. Oke,
Kalau flashlight dimatiin, kalian bisa lihat Ellie dari depan seperti ini. Tapi kalau flashlight dinyalain, ya pastinya kalian nggak bisa lihat mukanya Ellie ya. Mungkin karena flashlightnya terlalu silau ke kalian mungkin ya. Jadi dibikin seperti itu. Oke, take it. Mana lagi nih? Tadi udah ya. Anjir, 3 orang aja udah mematikan ya. Strateginya anjir. 1 badak buat defense, 2 ini ya. Arm semua ya musuhnya. Gila, keren men. Itu udah sulit tuh. Soalnya badaknya di depan kan, larinya paling cepat. Itu yang nutupin itu. Kalian bisa dengan mudah ditembak sama yang lainnya. Oke, kita test continue. Ini ada Agan Iron ya. Iron Iron Regulus ya namanya ya, channelnya ya. Bentar ini saya mundur dulu. Buat Agan atau Bro atau Om Iron, salam kenal ya. Namanya siapa ya, Bro, Om, Agan, siapa nih namanya, salam kenal. Terima kasih udah nyempetin hadir ya. Koneksi di saya jelek, hanya mampu 144p. Oh, lagi ini, lagi down ya inetnya, Om. Oke, ikut chat juga sih. Tapi gak apa-apa, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih, Gan, udah hadir ya. By the way, namanya siapa, Gan? Biar kita bisa tahu namanya siapa yang Iron Regulus ini ya. Oke, kita... Yuk, kita lanjut dulu bentar. Buka Ellie. Gas. Oke. Apalagi itu suaranya, zombie ya? Salam kenal, Om Iron, tuh kata Om Tirta. Sini friendly semua, Om. Kita semua gamers. Kebanyakan sih udah tuwir ya. Anjir, udah tuwir. Udah berumur. Sebatas saya ngomong kasar ya, cuma anjir, sialan lu, kayak gitu sih teman-teman, modiar. Gua gak pernah miso ya, enggak lah. Gua anti teman-teman. Biarin channel gua sepi, gak apa-apa teman-teman, tapi gua alhamdulillah bisa sopan ya. Saya gak mau miso-miso kasar seperti itu. Nope. Karena dasarnya saya gamers guys, jadi saya memang seneng main game. Dan alhamdulillah kalau saya nge-game ini teman-teman mau nonton dan merasa terhibur ya. Wah, saya malah bersyukur gitu, seneng gitu ditontonin sama teman-teman, lalu teman-teman ikut terhibur. Wah, ya alhamdulillah kalau gitu. Saya masih ingat teman-teman, dulu saya main Sekiro dulu ya. Saya nggak pakai suara sih, video saja. Yang nonton itu cuma 20 orang. Ya guys, serius 10 orang, 20 orang itu satu hari. Tapi gue udah seneng tuh ditonton videonya. Tidaknya nggak nol lah ya. Nggak dog gitu ya, nggak telur, telurnya nggak pecah. Kalau nol kan, aduh gitu, banyak ada yang nonton gitu ya. Dulu subscriber saya cuma dikit guys, 5 orang, 10 orang. Oke, okay, apa ini? Let's try this. Apa nih Ellie? Let's try this. Waduh, ada apaan lagi nih? Wah, musuh lagi nih kayaknya nih. Waduh, bisa nggak ya gua nih? Oke, gua baca lagi tadi dari Om Tirta di Bro Windy. Malam Om Iron. Ini Om Ironnya. Siap, nama saya Andre. Salam kenal teman-teman. Ini sudah mending naik ke 480p. Oke, salam kenal ya buat Agan Andre ya. Terima kasih udah nyempetin hadir. Salam kenal Om Andre, kata Om Fadli. Ini Bro Windy. Salam kenal Om Andre. Saya kalau tua saya panggil Om ya teman-teman ya. Kalau masih muda saya panggil Bro. Karena umur saya 39 teman-teman. Kalau yang di atasnya saya panggil Pak ya. Oke, ini ke sini dulu atau kemana ya? Gua takutnya keliru nih. Oh, nggak bisa. Oh, bisa ding. Tuh. Wait. Sebelum ke sono gua cek sini dulu guys. Gue takut salah melangkah. Bentar guys, gue batuk dulu ya. Oke. Mana nih? Malam Om Andre, salam kenal, kata Bro Eri ya. Ini Om Tirta. Lah, saya tua dong Om, perasaan saya baru 15 tahun. Aduh, bisa aja Om Tirta nih. Usia boleh tua Om Tirta ya, tapi semangat masih muda. Weci. Oke, kita cek yang bawah. Song. Tuh kan. Gua udah apal tuh. Selalu gak dikasih. Di PHP doang. Oke, itu kayaknya gak ada. Itu ada suatu kayak apa ya.
kayak pak ke sono ya. Gua lupa tapi di sini ada musuh atau gimana guys. Oke lah, gua ambil dulu lah. Semoga belum ada musuh. Ya anak saya si Aaron. Ikut ke dapur guys, nemenin mamanya masak nih. Masak buat makan malam saya nanti. Lapar men, belum makan malam. Tapi gak apa-apa. Yang penting grounded mode saya bisa lewat, saya udah happy guys. Sudah kerasa kenyang. Kalau mati, mati mulu stres gua. Jangan sampai lah. Oke. Ini, oh ini tadi dari bawah juga bisa. Kita dari bawah ini ya tadi ya. Yoi. Oke guys, di sini udah lengkap semua. Berarti kita kalau ke atas nggak mungkin ya. Jadi kita dari atas. Yuk kita ke atas tadi. Oh ini cap Ellie. Nice. Yuk ke lantai 3. Ya untuk Ellie. Ya flashlight mati udah di luar. Wah ini nggak tahu ini ada sesuatu kayaknya. Wow, udah deket guys, hospital tuh. Udah nyampe hospital nih. Saya baru mau puber, Om Tita. Oh, Bro Widi, anjir. Bro Widi mah anaknya udah anaknya udah dua tuh. Anaknya Om Widi ini udah dua, teman-teman. Salkem Om Andre, kata Bro Ryan ya. Ini Om Tita, baru numbuh jerawat dong Om Widi. Aduh, gua mau tertawa lepas tapi takut. Ini aja udah, aduh bentar guys. Aduh batuk gua. Kalau tertawa pastinya batuk lah. Umur boleh tua Om Tirta, semangat nggak boleh kalah sama yang muda. Bener banget tuh Bro Windy, amin tuh. Hell yeah. Look at, oke. Okay. Hospital there, right? Better still be there, Nora. Oke. Okay. Atau ini ada musuh nggak ya? Gak ada kayak gini. Let's continue. Jadi kita dari mana ding? Situ ya. Oh kita tadi di bawah sini ya. Oh mati men loncat sini. Oke, let's continue. Ada burung, bird. Ada item kah? I don't think so. Di grounded semuanya benar-benar impossible ya. Gak bakal dikasih ending. Oke. Okay. Kita turun. Mantap kata Om Tirta. Mantap soul ya Om Tirta ya. Bro Windy itu. Oke, gua renang guys. Kalau di bawah kayaknya item enggak ada ya. Yang ada gua mati tuh. Gak bisa nampak. Waduh, ini mulai nih, sulit nih. Ntar kita ambil kapal kan, boot kan? Yap, gua masih ingat nih. Waduh. Yap, guys, kayaknya sulit nih. Tapi nggak tahu kalau ke hospital. Oh, enggak ya nanti ya. Kalau dari hospital baru. Keluarnya itu yang kejar-kejaran itu sulit tuh. Item-item. Nggak dikasih beneran. Oke, ini yang nyebrang sono, nyebrang sini itu kan. Kita cek sini guys. Tetap nggak dikasih. Gua mau belakang sama X bisa sih, tapi selalu apa ya terbiasa untuk memutar manual ya. Harusnya lebih cepat kan seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah ini cepat banget gitu, tapi ya itulah gua pikun ya. Sering lupa jadi muternya muter manual. Jadi kita cek ke sono dulu ya sebelum ke sono. Yuk. Ini nggak bisa. Dari situ dulu. Oke, kita masuk. Loh, masuknya dari mana tadi? Sini ya? Yep. Item-item masa gak ada, men. Nah, itu dia. Full. Kalau kayak gini dikasih botol mulu. Ya, di tempat sepi yang gak ada musuh dikasih botol mulu, guys. Di tempat yang rame gak ada botol. Bisa bawa botol cuma satu. Parah, mah. Kita bisa langsung jam ke sono bisa. Enggak ada apa-apa.
Ada musuh nggak ya di sini ya? Gua lupa ingat nih. Itu ada kartu tarot kosong. Oke, note. Dah itu dia, code 385523 gua ketik nih. Ntar buat yang ke depan. 385523. Maaf guys, batuk. Oke. Sementara kita pinggirin. Mana nih? Yo, itu dia. Tuh, lewat bawah sono, guys. But before that, kita cek ini. Potong semua tuh di dalam sana. Oke. Kita cek sini dulu ya. Semoga gak ada zombie nih. Nah, ini berkasnya. 385523. 385523. Nice. Yes. Apa? Kasih yang baik, kasih yang bagus dong. Dikit-dikit ya, tipis-tipis mulu. Bentar guys, gua reload. Jadi isi yang mana itu tadi? Semua udah di reload ya. Oke, semua udah, tinggal shotgun. Shotgun gua malah gak punya pelurunya. Ini bisa di craft ya, sikat dong. Oke, punya 2 peluru. Nafet, 22, nafet. Oke, diri. Gelap banget. Bukan, gak ada guna. Nah, itu upgrade senjata, teman-teman. There you go. Semoga punya gua udah banyak ya. Udah lama nggak upgrade ya, terakhir upgrade di mana itu, lumayan jauh tuh. Nah itu dia. Dapat trophy guys, prepare for the worst. Nice, trophy earn. Trophy gold ya, trophy emas. Yes, nggak tahu apaan tuh kok bisa dapat tuh. Not bad, buat ini ya, nyicil buat platinum. Brian ya, tapi dulu umum semua ada Numbin Key. Oke, Brian, terima kasih udah support ya. Mat istirahat, Brian. Besok saya tunggu lagi kalau nggak repot, monggo mampir ya, Brian ya. Ini Om Fadli, mari Om Brian, mat istirahat. Ini mat istirahat, Om Brian, kata Bro Windy. Mau istirahat, biar besok enakan buat main FF7 ya, remake. Oke, okay, Brian, mat istirahat. Biar besok sembuh, doakan saya juga, Brian ya. Kita sama-sama sakit. Ya, happy gaming besok, Brian ya. Monggo. Bye-bye. Nice Om Winky, kata Bro Windy. Mat istirahat Om Ryan, kata Bro Eri. Oke. Okay. Cuma 14 ya, impossible mau upgrade ya teman-teman ya. Parah nih upgrade-annya, gak dikasih apa-apa gitu. Oke. Okay. Let's continue. Kita lanjut ke sini. Tengah tuh band ya, sepi, nggak ada musuh. Oh, nggak bisa. Okay, let's go. Kosong. Okay, AGF kosong guys. Berarti lo jamnya dari mana ya? Oh, dari sono berarti. Oh, enggak juga ya. Betul. Tenang doang berarti. Itu ada di atas ya? Oh, enggak, itu yang tadi udah ya. Ini enggak ada apa-apa. Oke, benar. Berarti kita jam lagi sih.
Mulai guys, grounded mode on. God damn it. Did you find her yet? Shit. Wah, berat nih, berat nih. Escape. What the fuck are they talking about? Oh, ini nggak ada apa-apa di sini. Okay. Ada apa di sini? Nggak ada apa-apa kok bisa masuk ke sini ya? Ada pintu? Oh ada men. Oh iya sih kita masuk dalam. Waduh, berat. Berat nih guys musuhnya. Berat nih musuhnya. Oh dia. Musuhnya ada tuh di situ tuh. Apaan ya? Yuk, nggak ada apa-apa ya. Ini yang ada. Dah itu dia yang main. Main apa namanya? Main PS Vita itu ya, yang cewek itu. Oke, saatnya kita kill guys. Oke, easy. There you go. Yuk, let's kill her. Yep. Surprise, surprise. Don't make a fucking sound. Hands up. Screw you. Sure, yeah. Where is she? In the hospital. Where in the hospital? Yeah, they're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. Kill her, Ellie. Come on, just kill her. Oh. Emang enak. Mau siarin deh. Don't mess with Ellie. That was dumb. Stupid. Gue baca lagi tadi dari... mantap om, terima kasih ya Ganafri. Ini guys. Main game apa itu ya? Masih nyala tuh. Oke lah. Mau siarin deh. Yuk kita looting lagi. Itu ada situ. Lumayan di sini lootingannya. Finally guys. Finally bisa looting. Ambil semuanya. Lumayan lah, biasanya tak bakal dikasih. Kumpen dikasih. Oke. Lanjut. Kapan tuh? Ya ke atas ya. Oh bisa dua sih, ini kemana nih? Oke okay, ini doang. Oke okay, that's it. Yep that's it. Cek lagi yang bisa di craft. Nah ini mantap nih, bisa di craft lagi nih. Ya molotov pastinya. Oh molotov gue punya satu ya, bentar. Jangan dulu ya, kalau punya satu jangan dulu, jangan di crafting dulu. Kita punya dua-dua doang. Gak cukup pastinya kalau dua-dua. Oh ini bisa sih 20. Craft explosive arrow. Mantap guys. Yap, pastinya gua sikat nih. Bentar guys, batuk. Oke, ini bisa nih gua punya aduh tutupan lagi sama orang. Oke, ini gua crafting lah. Sip. Bisa di crafting jadi fire tuh. Swap ammo, swap weapon. Swap ammo ya. Kayaknya swap ammo nih. Apaan nih? Swap ammo. Oke, yang fire-nya gua belum punya. Oke. Kalau mau nge-craft masih belum bisa, butuh itu guys. Oke, not bad. Tuh, batuk mulu. Oke, gua save. Ya itu anak saya si Aaron. Oke, yuk lanjut dulu guys. Gua nggak mau off. Badan udah lapar sih. Tadi main jam berapa gua ya? Ya ini yang sulit nih. Musuhnya banyak banget sih. I'm telling you, man. Data soldier. It makes these shifts so much easier.
Sure. Ini langsung kali. Yang atas dulu tuh harus dibunuh dulu itu, guys. Yep. Sounds like scars are getting closer. If that's our guys executing those. Yang atas itu harus di arrow dulu tuh, anjir tuh. Bentar. Gua nunggu in the white side. I heard we might take the fight to them. No way. Fucking ambush! I think it came from back there! Ah, nggak mati, guys. Jir, itu harus dibunuh dulu yang atas tuh. Silent kill pakai ini ya. Oke, coba lagi nih. Ini bisa sih dua langsung dibunuh, tapi nope. I don't think so. Nah, ini kita bunuh dulu guys yang atas tuh. Hey, did you hear why we're all getting called up to the FOB? I heard that Isaac wants us to retake him downtown. Oh, enggak mati ya? Oh, kurang atas dikit ya panahnya ya. I think so. Wow, cepet banget tau-tau di sini. Gila. Anjir. Waduh. Gila. Let's go. Let's do it. Okay, again, grounded mode on, guys. Yeah. Jangan bosan, teman-teman ya. Gua berusaha the best biar cepat menang, tapi ya itu tadi gua nggak tahu. Tetap nggak mati anjir. Gimana caranya ya? Harusnya bisa deh gua go. Tumben nih gua nggak kena sikat. Just kill me, oke? Okay? Okay. Oh man. Kodi. Sounds like scars are getting closer upstairs. That's our guys executing. Bentar guys, masa iya nggak bisa bunuh? Harusnya bisa sih. Did you hear why we're all getting called up to the FOB? I heard that Isaac wants us to retake all of downtown. We're under attack. Wajar. Nggak bisa headshot ya. Contact. Over here. Lebih dekat Tom Winky. Iya kayaknya Bro Windy ya. Kayaknya kurang deket kali ya. Harusnya kena loh. Masa kurang aim-nya kurang tinggi. Tapi kalau terlalu deket banyak musuh Bro Indy. Jadi gue bingung nih. Oke segini ya. Wayal tetep gak mati Bro Indy. Anjir. Harusnya kepalanya kena tuh mati harusnya. Wayal, itu harusnya mati tuh gimana caranya? Ntar guys, gua harus bunuh nih satu dulu ini. Jadi bicara strategi teman-teman ya. Game ini nomor satu strategi kalau grounded mode seperti ini. Jangan ada suara kalau bisa, biar kalian nggak dapat alert ya. Ini harusnya bisa men, masa sih nggak bisa anjir. Sip, penting dia udah mati. Masa bodoh gua. Penting satu udah mati. Ya, kita tunggu di sini, teman-teman. Kalau di sini ada, kita bunuh. How she get away? Fair now. Check the entire courtyard. She can't have gone far. Bentar, guys. Emang harus ini ya, pelan-pelan seperti ini. Wah, kelihatan anjir. Nah, ini dia. Itu musuhnya ada satu tuh di situ tuh. Dua, men. Waduh, kalau dari kaca kelihatan nih. I look by the car. Doki anjir beneran nih.
Oke, gue baca lagi tadi dari ini ada, oh anu ya, Bro Andre ya. Saya pamit ya, besok baru nonton lagi, nggak kelihatan videonya, cuma 144p. Oke, terima kasih Bro Andre ya. Monggo monggo. Mati istirahat Om Andre, kata Bro Windy. Oke, untungnya kita udah bunuh satu teman-teman. So, nanti nanti. Go go go. Whoa, thought I saw move. Over here. Pin her down. Doginya dogi laknat. Aduh, doginya dogi laknat, anjir banget. Kok bisa ketahuan saya? Udahlah, gua bakar lu anjir. Masa bodoh gua. Kok bisa dua orang sekalian ya? Jir. Oh man, mati istirahat Om Andre, kata Bro Eri. Doggy rese lagi Om Igina, itu dia Bro Eri, anjir banget ya. Aduh, deh deh deh. Come on man, oke lah gua panah nih yang satu nih. Sini lu, gua panah lu jir. Mati enggak? Right there. Jir enggak mati ya, kuayat. Got her. Holy shit. Udah gua bunuh si doggy, malah gua kena lagi. Oh dear. Oke, ini bakalan sulit di sini teman-teman. Yep. Karena ini markasnya mereka, jadi banyak banget pastinya. Bisa nggak ya gua bunuhnya? Kuwayang gak mati. Sialan. Oke lah, bentar guys, gua deketin, habis ini gua panah tuh anjir. Lebih deket lagi ya panahnya, sialan banget tuh. Atau mungkin panah gua masih jelek kali ya. Masa iya mana gak kena-kena, sialan banget. Sini lo anjir, gua panah lu, gua bunuh lu anjir. Sini lo. Emang enak, anjir lo. Emang enak. Fan out. Check the whole courtyard. Someone's out there. Waduh. Oke, Molotov berbicara.
Kayaknya strategi gua di sini deh. Kayaknya di sini aman guys, strategi gua di sini kayaknya. Kayaknya strategi gua di sini deh. Dia muncul gua sikat nih. Anybody got anything? Aduh. Baliknya dari awal anjir. Enggak tahu nih guys gua. Aduh, luar biasa sulitnya. Gimana ya caranya ya? Hey. Over here. Lama banget bunyinya anjir, dulu gak kayak gitu sih. Kok lama banget gitu loh. Yang ngeselin. Oke. Okay. Got something there. Smell something. Think we've got her. I'm on it. We don't see anyone. Come on. Mati dia. Mampus lu. I caught her. Here. Sialan, kok bisa tahu gitu ya? Man. Bisa kok gua lewat bawah. Kalau enggak ada doki harusnya aman. Gotcha. Wayal. Wayal. Gila guys, sampai sembunyi di bawah pun tetap ketahuan gitu loh. gila. Edian banget memang ini ya. Wedian banget memang. Jujur guys, gila sih. Right over here. Alah, nah, ya. Maaf guys, gua bener-bener emosi. Aduh. Beneran. Game ini bener-bener sukses bikin saya emosi ya. Gak kalah sama Bloodborne, Dark Souls, Sekiro beneran. Saya puncaknya itu Sekiro pernah buanting headset teman-teman ya. Pernah tuh. Right here. Kayak gitu gak kena teman-teman. Anjir banget. Anjir. Smart Ovinky, terima kasih Om Fadli ya. Sempat sialan lu ya Om Fadli, gila nih. Gua berusaha untuk sebisa mungkin gak maki ya, tapi... Gila sih, termasuk cowoknya gendeng tenan nih. Gila beneran, serius guys. Ploen. Ini bisa, kakan pola. Nggak, matek, sialan lu. Tempe waktu, woy. Matek, suwinya anjir. Tuh, lihat, jadi kena gua. Aduh, parah men, gila ini. Ini ya memang salah satunya tersulit di sini, teman-teman. Gua masih ingat nih. Terutama di luar ini ya. Ya di sini nih, di rumput-rumput ini. Kalau di dalam masih mending gitu. Di luar ini benar-benar gila abis sih. Harusnya enggak tahu loh ya, kan pakai ini ya. Mungkin ada teman yang lihat tadi. Harusnya enggak tahu loh.
kok ngeselin gitu loh. Fan out. Check the whole courtyard. We are not alone here. Sayang mah, kalau cuma satu. Eh, sembuh dikeroyok ini gak masuk akal. I'll check by that car. Wow. Holy shit. Mother! Roger that. The fuck is she? Aduh, omelin om, sialan lu. Terima kasih Om Tirta. Gila Om Tirta ya. Gila banget nih, beneran. Aduh. Gila men, gila men. Ya, over here. Eh, gua habis bunuh itu kemana ya? Strategi yang terbaik ya. Ya udah ya, lanjut ke sono aja pakai tembak semua, habis semua masa bodoh lah. Oke lah. Coba gua pakai strategi ini teman-teman, semoga working ya. Semoga working guys, seperti ini. Kita. Masa bodoh gua. Stand out. Check the whole courtyard. Someone must have slipped past us. I got her! Right here! Anjir. I saw her go over there. Siapa ya? Come on. Salah yang bengsek itu. Si Dovi anjir guys. Kayaknya gua lewat sini aja ya. Udah gua cari sini aja lah, aman. Gua gak tahu aman atau enggak. Di sini juga banyak musuhnya yang Right over here. Okay. Berat. Doginya ini loh ngeselin teman-teman, beneran nih. Satu tapi ngeselin banget nih. Aduh, baliknya nggak enak banget di sini terus. Aduh, stres gua. Iya susah bener, semua sisi ada musuhnya. Gila memang. Right here. Semangat om, terima kasih Brusil, udah balik Brusil ya. Gila Brusil ini benar-benar sulitnya tembus limit ya, tembus batas Brusil. Brusil tahu nggak, percaya nggak? Game Get Good yang pernah saya mainin semua kalah semua sulitnya sama ini Brusil. Nggak pernah saya nemuin game sesulit ini. Nggak pernah gua ngalamin game sesulit ini.
Gak pernah gua ngalamin gilanya sesulit ini, men. Ini benar-benar kayak gak masuk akal sulitnya gila. Pressnya juga benar-benar gila, men. Terus. Semoga bisa ya. Anjir. Wajar. Awas, di sini ada satu orang. Awas. Ada satu orang di sini. Sialan banget, cowok tadi kan ada di sini. Oke. Tadi ada sih, enggak tahu sekarang kok hilang. Semoga bisa lewat. Waduh, itu dia, guys. Wayang. Doginya itu loh, guys, yang gila banget. Gua aduh, gimana caranya bunuh dogi dulu ya? Oh man. Ntar gua cari lah dogi anjir, keparat nih dogi anjir beneran nih. Hilang kesabaran gua, guys, beneran. Mana dogi laknat itu? Itu dia dogi laknat itu. Kita tembak dulu anjir ini. Sialan banget tuh tuh. Dogi sialan, kita yang datang nih. Kita yang jemput anjir nih. Mana kita bakar, teman-teman. Yuk. Semoga mati dia. Sip. Mati oleh anjir. Parah ini. Go. Gua kalau milih mah dodo attack gua enggak masalah gitu. Wah, mate. Kok enggak mate disodoki wayar. Terus mati, guys. Wah, musuhnya sakakene gila banget. So far ini paling berat, teman-teman ya. Gila banget. Gimana caranya nih coba? Atau gua dari atas sono kayak kali ya? Iya, kayaknya gitu, teman-teman. Kayaknya kita harus ke atas sono kali. Oh, itu udah. Yo, woi. By the trucks. Gak mate-mate heran lagi. Ya guys, ini bakal jadi tersulit ya. Gak tahu nih gue. Coba terus atau lanjut di part 10 besok ya. Ini harus benar-benar fresh banget gue. Harus benar-benar matang strateginya semuanya. Ngafalin musuh-musuhnya kemana-kemana. Kalau enggak bakal bisa nih. Impossible, man. Oke, at least kali ini gak tahu. Semoga nggak ada yang tahu.
kau lagi kalau aduh udah mentok men. Someone got Jack. There's someone here. Fan out. Check the entire courtyard. Maaf guys, batuk mulu. Spotted her. Itu kan sialan beneran. Mati dia. Sialan. Amir. Webdian. Kemana ya aksesnya ya? Kalau ini hard mah enak teman-teman, bisa action ya, sikat kiri, sikat kanan, loncat atas, loncat bawah. Grounded, no action guys. Yap, just survive. Just the goddamn survive. Oke, lumayan guys, gua bunuh satu at least. Satu doang tapi anjir. Ntar mau gua bakar nih anjir, mana nih? Mana guguk sialan tuh. What? Wah, ini biang keroknya nih. Ini biang keroknya nih. What. Nih, iki lho. Buat iki ya. Buat anjir. No, bahkan gua di belakang aja gua bisa ngedrop anjir lu. Gak mate-mate, kisoan. Eh, jalan lu. Gak bisa ini ya, ngasih orang nyantai dikit anjir. Kosal banget gua beneran. Gak bisa bikin orang santai dikit, gila banget tuh. Ngeter, wanjir. Ntar selalu ketahuan gua di sini, ntar gak ketahuan tuh dia. Oke, coba gua masuk sini. Awas lu sampai gua ketahuan. Oke, harusnya gak ketahuan kan? Tapi kalau ada guguk laknat itu ya gua gak ngerti teman-teman. Karena di sini harusnya auto save ya, lumayan gitu loh. Bunuh. Cok mirang-miring men. Ku sumber biang kerok motherfucker. Ah, mate, you can't get away. No. Aduh, siapa yang masih stay, siapa guys? Tolong absen teman-teman biar saya tahu siapa 4 orang ini. Absen teman-teman, terima kasih. Malah ke sini arahnya. Kan ya. Wah, ini bisa. Ayo lu, enggak. Buru ketahuan, jir. Nah, kalau ini sih harusnya aman ini, guys. Tapi enggak tahu kalau ini harusnya aman sih. Ayo muncul loh gitu. Tapi gak tahu kalau lewat lainnya ya. Gua tetap mati nih. Kalau sini gua menang. Sialan. Bisa aja tuh anjir. Aduh, no comment dah. Saya, oke, Bro Sil, terima kasih masih stay. Hadir Om Vinky, terima kasih Bro Windy. Om Fadli juga terima kasih. Hadir Om Vinky, hadir Om, terima kasih Om Tirta. Aduh maaf teman-teman ya, aduh masih mati mulu. Ini bakalan berat teman-teman. Gimana caranya ya? Doggy itu harus gua bunuh sih. Tapi ini juga gitu. Tuh lihat. Oke. Loan itu tuh. Top langsung. Ya, gua tinggal kalau gua dimekat. Aduh. Etian tenang. Wow. Gimana ya? Ah, malah ke sono. Hear that? We got him right over the. Grounded mode luar biasa. Kalau kayak gini jauh mending main Get Good guys, kayak Bloodborne, Dark Souls 3, jauh mending itu teman-teman. Karena di situ salah satu masih nyantai gitu. Di sini salah ya lu mati. That's it.
sesimpel ya kayak gitu doang. Might be someone here. I'll see what's up. Sialan lagi. Kalau popo, lu kalau mukul gua selalu bisa mukul. Nah ini masalahnya sih dia kerok ini kilo kilo. Laknat lu anjir. Laknat si sialan tuh. Gua selalu mati, selalu kena itu. Katau lah. Gua harus mikir bener-bener strategi guys, gimana caranya nih. Gak bisa barbar nih. Karena di grounded mode semua mesti ini ya, apa namanya, selalu ketahuan gitu, selalu seperti itu. Main action no, mana bisa gitu. Mana sih ini yang tadi satunya? Gak matek-matek bisa dilatih ya. Anjir banget, tuh gua yang mati malah. Aduh. Ada Robin Key, oke, Bro Eri, terima kasih. Gimana ya caranya? Hey, think we've got. Wild, tembak ping lurus. Yang bikin susah item sama emunya terbatas, nah itu dia Brusil. Itulah yang bikin sangat amat susah. Jadi nggak bisa action ya. Makanya gue pernah lihat di YouTube. Ada YouTuber orang bule ya, mainnya dia benar-benar in action ya. Enggak tahu main hard atau apa, dia in action sikat kiri, sikat kanan, loncat kiri, loncat bawah. Tapi yang komen jenius yang ya, gua baca ada yang komen gini. Grounded mode titik 2 ya. Tertawa gitu ya, bahasa Inggris kan tertawa melihat ini gitu. Oke. Okay. Let's continue guys. Karena kalau di grounded mode enggak mungkin bisa kayak gitu gitu. Emunya sangat amat terbatas. Right here. Aduh. Gua tadi main berapa jam ya teman-teman ya? Mulai jam berapa tadi gua main ya? Setengah tiga. Nah, oke lah teman-teman, saya rasa cukup ya. Mungkin. Anjir banget ya. Mungkin di sini dulu ya teman-teman ya. Iyalah di part 9 ini kayaknya cukup di sini. Besok akan saya lanjut lagi. Di part ke 10 teman-teman ya, jam 6 tadi saya main, saya lupa jam berapa ya, jam setengah 8 ya, setengah 9, setengah 10, setengah 11, sudah 3 jam ya. Ini agak nafri ya, semangat om, terima kasih agak nafri. Atau gua stres tuh lihat gila. Itu dia nggak mati tuh, lihat question. Lu gak bisa sembunyi guys, dimanapun pasti ketahuan. Aduh, gimana ya. Lari dikit aja, jadi kalau kalian mau tembak sini, lari ke sono. Gak bisa guys, lari kena tembak mati, one hit kill. Stress gua. Gak tahu bunuh yang mana dulu, sama aja gitu loh. Ini yang laknat beneran deh ini. Wembak ya. Oh dia. Ini bakal jadi ujian saya terberat guys, challenge gua terberat di grounded mode so far ya. Jauh ini paling sulit nih. Karena banyak banget musuhnya dan itu benar-benar saling connect semua ya. Akhirnya gua undetectable gitu jalan ke sini. Sialan belok sini lagi. Ini malah. Bentar ya. What was that? We got this. Go back. Pin her down. Gotcha. Mati gua. She's running. Surprise. Bisa nggak ya lewat sini? Bisa nggak guys, gua menang di sini? Ada kesempatan nggak ya menang di sini ya? Aduh, darah gua men. Coba ya.
Yuk kita coba peruntungan, yuk bisa nggak ya support dari sini ya? Sialan tuh. Muter dia anjir. Kok bisa? Loh, loh. Gila grounded ya, luar biasa cepetnya. Gak mungkin kesini sih dia. Come on man, harusnya gua bisa nih. Masa iya dia muter ke sono? Sial, kok bisa sih dia dari atas? Luar biasa, dari atas bahkan teman-teman. Dari sono semua mah patesan, semua lubang. Ah, mati gua. Wet dia. Dari segala arah gua dikeroyok, gila, men. Gila banget. Mana? Diulang-ulang terus nanti hafal pasti bisa. Enggak bisa, Brusil. Maksudnya bisa, bisa, gua yakin bisa. Gua gamers never give up, tapi bukan masalah dihafal. Random. Jadi gerakan musuh random, nggak bisa dihafalin. Kadang belok kiri, kadang belok kanan. Dia remember, this is grounded mode, so AI-nya semua musuh ini luar biasa gitu. Ya, seperti yang udah dibilang kemarin sama Om Ryan ya. Jadi udah di update terbaru dulu dua yang patch ke PS5. AI-nya musuh-musuh AI-nya ini semua di upgrade, semua di update. Jadi benar-benar semua kayak punya otak Brusil. Dia bisa tahu semua lu mau kemana-kemana. Jadi nggak bisa ditebak, random. Ini yang bikin luar biasa sulit. Kalau hafalan mah enak gitu. Oke, okay, let's continue guys. Kita coba lagi ya. Dikit bentar lagi ya. Kayaknya gua bakal ke sini aja deh. Ya, ini sih Bang Kero ada di sini juga lagi. Nah, ini lo guys, walang nih. Kurang bawa. I hear someone here. Here. Kok cepet ya? Oh no. Wush. Ah man. Ya oke, okay. Kalau gitu kita bunuh ini guys, lalu kita lemparin botol ke lainnya dulu ya, jadi biar nggak kedetek gitu. Tapi nggak tahu lagi bisa atau nggak ya. Tuh kan, tadi lewat sini, sekarang lewat mana? Lewat situ. Tuh Brusil. I told you, random, nggak bisa ditebak men. Iya, jal. Biasanya gue terakhir mau off, saya selalu bisa gitu temen-temen ya. Tapi nggak tahu ya yang ini. Ya wis konang kuno, bisa nggak lewat kini. Anjirin deh. Kita bunuh dari sini aja temen-temen, satu-satu yang lain-lain dari dalam gitu. Kayaknya kita dari atas enak nih, bunuhin satu persatu musuh-musuhnya ya. Gak tahu, kita coba. Rifle pastinya. Nunduk anjir. Oke. Biarin dulu guys, kayaknya lama. Dah, sip, restart checkpoint. Oh iya, checkpoint tadi yang tadi ya. Ntar, gua diam dulu di sini. Kayaknya aman tuh, baru kita tembakin dari sini teman-teman ya. Tapi musuhnya juga banyak banget sih, dia bisa dari mana-mana gitu. Coba jangan hemat-hemat om, pakai aja semua item ammo walaupun habis nanti pasti ada lagi ke depannya. Yaitu Brusil, ini saya juga lagi make karena terpaksa Brusil karena sulit banget ya. Tapi kalau ada lagi ke depannya itu
sulit brusil. Jadi ada pun dikit banget. Contohnya kemarin yang saya pakai semua itu sama sekarang. Maaf, teman-teman batuk. Oke lah, terima kasih brusil. Artinya nggak lebih-lebih juga gitu. Ngepas saya takutnya di saat saya 0-0 semua lalu lawan bos ya brusil ya. Jadi automatically gagal tuh. Keep going, terima kasih bro Andi. Kalau milih mah gua menang gitu loh. Gak bakal gua mati kalau milih, men. Waduh lah. Kalau bisa pergi dari sini gua aman nih. Keep it up! Right over here! Waduh kena anjir. Aduh. Kuat banget sih anjir, biasanya gua menang. Anjir lu. Ini dia. Anjir. Got her pinned. Right here. Sialan enggak pas, men. Aduh. Ini menang mati gua kayaknya. Aduh, dogi lagi anjir. Keep it up. Ah, mati gua nih. Gila, men. Gua udah fighting-nya udah keren abis lo pokoknya. Anjir keren abis katanya. Anjir, noob banget nih sialan. Oke, at least di sini ya. Oh man. Tadi ada yang naik ke atas ini ngapain juga gitu ya. Ngeselin gitu. Ini kan yang tadi naik ke atas ya. Gua rasa iya. Kok bisa dia naik atas kecepet ya? Tuh kan. Ini biang keroknya ini, jadi ketahuan saya. Anjir. Ya anjir. Bring her down. Wait, jangan ditiru. Wait, yeah. Okay, mana nih?
Never give up, Ovinki. Terima kasih, Bro Eri. Takut stuck di boss fight ya, Mas. Kalau nggak pinter prepare. Nah, itu dia, Bro Andi. Saya mikir belakang juga gitu. Mas Ovinki, kalau soal melee vs human kayaknya udah pro. Event timingnya. Tapi sayangnya nggak dikasih gitu ya, Bro Andi ya. Itu yang sialan, yang gua kesel gitu loh. Salut pokoknya, Grounded. Terima kasih, Bro Andi. Biang kerok. Ini udah kayak hujan hidup ya, Om. Kacau nih, Grounded. Aduh, susah banget. Ya, Om Tirta, pengen nangis gua, anjir. Terima kasih ya yang masih stay. Bismillah, kayak semoga bisa ya. Bentar. Bisa nggak ya? Come on, man. Masa nggak bisa sih? Ini gara-gara ya. Gimana cara ini, loh? Jalan dulu. Jadi lu gak bisa cari tempat safe yang enak banget, teman-teman. Selalu lu pasti bakal kena sikat musuh. Itu yang pasti. Move in! Tuh dia, tuh dia. Oh ya, fuck! Anjir. Fire up! Sialan lu. Gak mate-mate. Wadah. Tunggu di atas aja, Om Winky. Biar mereka naik aja, Om Winky. Oke, Bro Winky, kita coba ya. Oke, udah 40% nih progresnya ya, Mas. Kurang cek sih saya, Bro Andi. Mungkin ya. Oke, kita coba, Bro Andi. Di atas aja ya, kita coba ya. Yang takut itu dilempar granat itu loh, Bro Winky. Mana sih yang naik tadi? Itu, ngapain dia bisa di sini ya? Yang takut kalau dilemparin granat itu, Bro Windy, sulit tuh. Lalu dia loncat dari sono, dari sini. Bingung juga gua. Musuh bisa datang dari mana-mana, guys, arahnya. Itu yang random ya. Jadi itu yang bikin gua stres itu. Mau sembunyi di mana coba gitu. Dia bisa lewat mana-mana, men. Jadi gua harus muter terus kayak gini, teman-teman. Siaga satu gitu. Tuh kan? Gua bilang juga apa? Ya apa ini tadi palang granat? Come here! Move up! Tahu nih gimana nih caranya. Semoga aja kalau di balang granat mati nih gua nih. Modiar gua enggak tahu Doggy bisa naik ke atas atau enggak ya. Tuh naik ke atas semua tuh. Tuh guys. Holy shit. Itu yang serem tuh, lempar. Wah, hancur badannya, guys. Wih, dagingnya jatuh tuh. God damn it. Maaf, guys, batuk. Udah lagi nih. Mau naik lagi mana? Keep up the pressure! Tuh. Waduh, kalau dia dari sono mati gua nih. Oke, so far so good. Kita lihat aja deh. Aduh, doginya ini yang serem, men. Tuh, naik tuh dia, ceweknya. Tuh. Bocor dasmu. Nice elephant shot, headshot. Ah, semoga bisa selamat gua, guys. Semoga bisa survive. Yo, checkpoint, jir. Udah bunuh banyak nih, masa enggak?
Waduh, kalau Doggy naik mati gua nih. Oh guys. Aduh. Masih di situ dia. Nah, terpaksa. Yes, semoga ke autosave guys. Semoga nggak bisa nemuin. Lumayan tuh, bunuh berapa itu? Anjir, depan gua daging tuh. Pecahnya yang depan tuh tadi kena bom ya. Ini bener real banget ya, The Lu 2 ini gila, keren abis men. Bismillah guys, gua gak tahu apa yang bakal terjadi. Kalau sampai berhasil, terima kasih ya, khususnya buat Bro Windy yang ngasih clue ke stay di posko ya, posko atas. gua gak tertawa dulu lah, tahu-tahu mati sama aja dan bohong gitu. Aduh, checkpointnya masih belum restart guys, checkpoint. Ntar gua save lah, nggak apa-apa. Tapi nggak bisa di sini, ini nggak bisa save setiap saat guys. Yap, The Lu itu mengandalkan checkpoint ya, nggak bisa save setiap saat. Grounded memang gila banget. Ntar teman-teman, bismillah guys. Yo, yes, I don't see anything. Karena dia gila abis sih. Semoga berhasil. Maaf guys, gua batuk. Bentar teman-teman ya, gua nggak berani baca chat dulu karena kalau lihat HP, gua nggak lihat TV. Habis ini saya baca chatnya teman-teman ya. Ayolah, you see her, udah gak ada. Yes, checkpoint guys. Yes. Basif. Nice. Terima kasih Bro Windy. Atas masukannya, sarannya ya, untuk stay di atas ya. Oke, gua baca lagi nih, tadi dari Mas tips nih, kalau musuh kira-kira mau nembak di low range, jarak dekat bisa di-invite pakai L1, R3 ke arah kanan atau kiri buat ngecoh tembakannya ya. L1, R3, ya biasanya saya selalu kalau mau nembak saya mencoba untuk ngedodge ya, ngecoh gitu Bro Andi, tapi enggak L1 terus ada, ya udah kok, tapi enggak tahu enggak working sih di sini Bro Andi, enggak tahu karena mungkin grounded atau gimana. Saya coba ngelesi L1 dan analog L ya, tapi enggak bisa kalau peluru, kalau nyerangan melee bisa, tapi ntar gua coba lagi ya. Terima kasih Bro Andi tipsnya ya. Cuma pernah, kayaknya sih pernah gua coba gak berhasil gitu loh. Ini Bro Eri ya, izin pamit Om Vinky, Om Bindi, Om Tirta, Om Fadli, Om Andi, Om Sil, Om Afri, dan umum lainnya. Sampai ketemu besok malam lagi umum semua. Oke Bro Eri, maaf baru baca ya. Mat istirahat, mat tidur Bro Eri ya. Biar besok fit lagi ya. Terima kasih banyak atas supportnya, atas share-nya juga live streaming saya ini. Besok saya tunggu lagi Bro Eri ya. Ini Bro Andi, oke Gan Eri ya. Ini Om Fadli, mari Om Eri mati istirahat. Ini Bro Eri, soalnya bawa melayat ke tempat teman Om Finkinter. Oke, okay. I see, gua pikir Bro Eri kecapean. Oke, okay. Terima kasih banyak Bro Eri, hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu besok Bro Eri. Ini Bro Indi, mati istirahat Om Eri. Tapi selama Mas Finkin live nge-game ini paling greget feelnya. Lebih tepatnya gua stresnya paling dapat ya Bro Adi ya. Aduh, lain kali stay aja Om, biar musuhnya datang sendiri jadi bisa satu-satu. Tapi gak semuanya bisa berhasil, Bro Sil. Ini ya, hoki juga, kena hoki juga sih. Pancing lagi Om Miki, kasih kelihatan Eli, habis itu ngumpet lagi. Oke, okay, Bro Widi, terima kasih Bro Widi. Sarannya ya. Mati istirahat Om Eri, kata Om Tirta. Oke, okay, gua save lagi guys di sini. Oh, man. Oke, okay, guys, karena ini... teman-teman, by the way... karena ini udah jam 11 dan ini masih panjang ya, ini musuhnya di bawah banyak banget, lalu di dalam building itu juga banyak banget, sampai belakang gua masih ingat tadi gua udah explore ya, jadi butuh waktu lama lah ya, apalagi grounded nggak boleh mati, one hit kill, jadi kalian harus perfect, kayaknya bakal lama dalam arti ya mungkin bisa setengah sampai satu jam ke depan sampai jam 12 dan gua lapar banget ya. Istri tadi udah masain juga, jadi yap, gua main tadi udah 3 jam lebih guys, mungkin 4 jam mungkin. Jadi saya rasa part 9 cukup ya teman-teman ya. Besok part 10 akan saya sambung lagi ya di hari Jumat teman-teman ya, besok. Oh, Kamis maksud saya, maaf. Di sekarang Rabu ya. Sampai lupa gua guys, sampai saking stresnya game ini.
Okay, yo guys, I think it's enough on the part 9. Yep, it's really hard. So far, this stage is really hard for me. I don't know why, but gamers never give up, okay? Can't wait to continue tomorrow, guys. Don't miss it, guys, okay? Thank you so much, especially for keep watching my video, guys, okay? Wherever you are, take care, and I see you, guys. Saya minta maaf ya, teman-teman, kalau live streaming saya mungkin ada tutur kata saya kurang berkenan. Saya berusaha cuma ingin menghibur teman-teman. Maaf kalau omongan saya udah belibet-belibet karena udah lapar banget. Terima kasih banyak buat semuanya, tak terkecuali ya teman-teman ya. Ini saya baca dari atas, maaf yang nggak saya baca karena chatnya ketutup. Tapi yang penting terima kasih buat semuanya, tak terkecuali. Terima kasih banyak buat Bro Windy, Bro Eri, Om Dayek, Om Fadli, Om Tirta yang udah support ya. Lalu juga Bro Andi, lalu secara random ya teman-teman ya, Aganafri saya baca sebisa mungkin dari atas, lalu Bro Ryan ya, lalu Bro Oki Briando, lalu tadi ada Bro Andre ya yang baru gabung, lalu yang di atas tadi ada siapa ya, lupa saya teman-teman, Om Faisal ya, Om Faisal, lalu siapa lagi tadi di atas, aduh gua lupa tuh. Brusil ya, yang terakhir Brusil yang apa absen terakhir. Ya guys, yang atas sudah ketutup, maaf ya. Terima kasih buat semuanya yang pasti. Oke, ini gua baca. Terima kasih yang masih stay ya. Ini yang masih stay 4 orang ya. Bro Andi, Om Tirta, Bro Windy dan Om Fadli. Terima kasih ya khususnya buat yang masih stay sampai terakhir 4 orang ini. Mana nih tadi dari ya udah pamit dulu ya Mas Knight. Ya Bro Andi, mat istirahat ya. Besok saya tunggu lagi kehadirannya ya. Kalau nggak repot monggo hadir. Ini Om Tirta ya. Thank you Om Vinky atas live streamingnya. Mat malam Om Vinky dan umum semua. Cepat sembuh Om Vinky. Sampai jumpa besok. Ya Om Tirta, mat istirahat juga. Terima kasih atas supportnya. Besok kalau nggak repot Om Tirta, kalau nggak pas sibuk kerja, monggo mampir saya tunggu Om Tirta ya. Terima kasih Om Tirta. Amin amin. Terima kasih doanya juga Om Tirta. Ini Bro Windy, terima kasih Om Vinky atas live streamingnya. Mat beraktivitas kembali Om Vinky dan umum semua. Mat istirahat bagi umum yang udah mau istirahat. Mat makan Om Vinky. Ya Om Bro Windy, aduh sampai belibet gua. Bro Windy, mat kerja, mat aktivitas, mat istirahat. Terima kasih udah support, udah nge-share juga live streaming saya. Besok di hari Kamis saya tunggu lagi Bro Windy ya. Semoga Bro Windy waktu nggak shiftnya, waktu nggak kerja ya. Oke, terima kasih Bro Windy. Terakhir Om Fadli ya, terima kasih Om Vicky atas live streamingnya, mat istirahat Om Vicky dan umum semua, jaga selalu kesehatan Vicky dan umum semuanya, get well soon Om Vicky, ditunggu part selanjutnya Om Vicky, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Om Fadli, mat istirahat, terima kasih banyak atas doanya, amin amin, insya Allah besok semoga saya udah jauh lebih fit ya guys ya, menghadapin teror di sini nih ya. Sebisa mungkin besok kalau saya bisa nggak akan saya balik ke atas ini Bro Widi ya, karena ini udah berkurang banyak, harusnya saya bisa ngatasi yang bawah. Tapi yang di dalam masih banyak sih building. Tapi saya akan mencari cara gimana caranya. Terima kasih banyak sekali lagi Om Fadli udah nge-share juga live streaming saya. Besok saya tunggu lagi kehadirannya Om Fadli ya. Semoga bisa ada waktu luang dan bisa pertama. Amin. Oke okay, guys, semua udah gua baca. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Besok ya teman-teman ya di hari Kamis part 10. Don't miss it guys, oke? Okay? Apalagi yang tentang soal-soal giveaway. Oke okay guys, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.